Halo-halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Programmer dengan aku Ega, di mana aku adalah seorang programmer tapi channel ini tidak fokus di programming dan aku juga bukan programmer. Biarpun aku ngomongnya tidak fokus di programming, cuma hari ini lagi kita mau bikin program ya. Bukan program, ini sebenarnya kita membuat sebuah game ya. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Aku udah ini ya, bikin dulu apa namanya? Foldernya kita akan menggunakan Node.js. Jadi ini kalau misalkan dilihat ya, dari project node view. Jadi aku akan membuat dengan menggunakan view. View itu apa? View itu adalah sebuah framework JavaScript gitu. Framework JavaScript front end untuk tampilan depan. Aku lupa gimana install view 3. Jadi itu udah ya, kita ini aja install CLI-nya, aku lupa. Creating a project view CLI. No. Bentar, view create help bukan, view UI bukan. No. Kayaknya nggak gini nih. Bentar. Installation. Nah ini, npm install global view CLI. Wait. Oh, udah 4 ya. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada yang kayak ngelek-ngelek gitu, karena ini pakainya virtual machine. Harusnya sekarang tuh ada dikasih warning ya, npm sekarang tuh udah nggak pakai strip g kalau nggak salah, pakainya tuh kayak environment sama dengan global gitu. View CLI-nya dulu kita bikin. Sebenernya kayak konsepnya itu segala macamnya udah kebikin dari awal ya. Udah aku mau pikirin mateng-mateng di sebelum stream ini pun berjalan gitu. Ya dari kemarin-kemarin tuh kayak mikir ya kan, dikasih ide bikin game Snake. Kira-kira gimana ya bikinnya? Kepikiran deh gimana caranya. Ya begitulah. Wah, banyak amat yang deprecated. New major version of npm available. Npm install, ya udah kita install aja ya. Coba. To update. Per package are looking for running. No, bentar. Kita coba ini lagi. Ini karena aku udah hampir kayak nggak pernah buka-buka lagi ya, jadinya harus dicek-cekin dulu environment-nya. Masih banyak banget ya. Apa aku lupa deh, kalau nggak salah ada yang harusnya pakai kayak next gitu, karena itu kan yang untuk versi 3, apa karena sekarang udah ini ya. Maksudnya sekarang udah di defaultin, nggak perlu next-next lagi, changing. Yes. Deprecated, nggak usah kali ya. Kita coba dulu. Ini udah. Ya. Kita coba deh. View version. CLI-nya versi 5. Tinggi. Oke, sekarang kita buat view create. Gini aja sebenarnya harusnya ya. Kalau misalkan mau dibikin di folder yang ini, harusnya tuh pencet titik doang. Jadi tuh ditaruhnya di folder ini harusnya. Cuma kita lihat dulu ya. Harusnya sih begini. Loading. Ini yang nggak bisa. Oh, bener. Create project in current directory. Ini karena Y-nya itu huruf besar, jadi itu defaultnya di sana, kita enter aja langsung. Jadi yes, ya kan? Kita bikin. Aku mau manual aja. Kita pakai nggak TypeScript. Vuex kita pakai. Unit testing nggak usah. Babel, iya. Router, kita kayaknya nggak usah pakai router lah ya. Gini doang. Land formatter, iya kita pakai. Halo cutie, kita pakai yang versi 3, yang terbaru lah. Extend with error prevention only.
Yep. On save fix. Ya, on save aja. Dedicated config files. Yes. Save this preset. No. Dah, gitu-gitu aja sebenarnya. Tinggal next dong, gampang. Halo, gimana kita harinya? Gimana hari ini? Kabarnya gimana? Kita membuat benar-benar dari fresh ya. Bikin game snack. Ini berdasarkan ide dari siapa itu kemarin? Aku lupa. Ini berdasarkan ide dari Ashmura ya. Kemarin kan aku ada nanya-nanya tuh, kira-kira bikin project apa ya? Nah, akhirnya yang aku jalankan adalah inilah. Git repository snack game. Active share only something good. Well, would you like to add node modules to git ignore? Ya kali node module masuk. Oh, git ignore, iyalah. Harinya bingung. Kenapa tuh? Kenapa bisa bingung? Ini kayak what I'm doing. Gak apa-apa, kadang juga aku juga bingung. Hari ini ngapain nih? Oh, kalau mau tahu ya aku juga hari ini tuh bingung karena tuh bos aku ini apa lagi libur. Jadi ya ada suatu hal lah yang emang membuat harus kerja di hari weekend gitu. Jadi libur yang ganti hari gitu anggapnya. Dan liburnya itu hari ini gitu. Jadi kayak aku pas lagi masuk juga kayak rada bingung. Ini orangnya datang nggak ya? Aku baru inget. Oh iya, hari ini dia tuker hari libur. Ya sudah. Apa jadinya nanya-nanya kan? Ini apa? Hari ini saya ngapain? Bener-bener kayak bengong gitu, kayak nonton YouTube, kayak dia ada kayak ngasih instruksi apa gitu. Ya udah aku kerjain seadanya juga. Coba npm install. Siapa tahu dia belum ya kan? Harusnya udah sih. Node module distribution npm idea sudo env local. Aku harus bikin sih ini new file .env.example. Aku nggak tahu juga sih bakal env atau enggak nih. Cuma harusnya ini kita gini dulu aja lah ya. Ini kan bentar deh, env belum ketahuan ya kepake atau enggak. Kita delete dulu ya, move recycle bin. Dan yang paling penting adalah kita bikin dulu repositorinya. Halo Keira. Halo, gimana kabar? Aku kabarnya baik hari ini. Enggak sih, tadi tuh kemarin itu bukan kemarin, berarti semalam ya. Semalam tuh aku ngerasanya tidur cukup cepat ya, enggak tahu deh. Terhitung cukup cepat sih sebenarnya. Open repository. Karena kan biasanya aku kan jam 1 lewat ya, tapi aku tuh semalam tidur jam 1 kurang karena di yang hari Selasa itu aku kan tidur tuh cukup begadang ya. Biarpun aku tahu besoknya udah olahraga dan hari Senin itu aku kayak kurang tidur. Yang pas lagi main itu ya kan, aku ngerasa kayak ini kayaknya kurang tidur, jadi kayaknya mending istirahat lebih cepet. Cuma ternyata tidak juga. Commit initial i bentar. Ini initial commit. Udah, ini udah teks yang aku udah template lah, initial commit tuh. Nah, commit dulu aja. Hah? Unexpected error occurred performing the git request. Keep recommit hooks and commit. Apa tuh? Author identity unknown. Oh. Sabar. Aku lupa. Gimana ya? git. Harusnya udah semua kan? Git add all. Dah. Git commit minus m. Oke. Okay. Nah, itu dia. Git config sabar ya guys ya, aku hati-hati ngedrop loh. Iya, aku kemarin tuh udah cukup istirahat kok.
Sebentar ya, aku sebenarnya nggak terlalu penting juga sih untuk ditutup-tutupin ya. Coba ya dulu ya. Aku tutupin dulu emailnya. bentar, ngambil emailnya dari ini aja dulu ya. Mana ya? Aduh. Email. Oke. Ini sebenarnya aku rada bingung ya untuk apa namanya nge-streaming beginian, karena tuh mikir kepake RAM-nya gede banget dulu. Ini RAM-ku nih ya, udah 15,4. Sudah 15,4 terpakai. User email, user name. Name. Ah, udah. Udah, di clear. Kita tampilkan lagi. Halo, halo, kembali lagi. Berarti tadi ngapain? Sama aja dong kelihatan ya. Kalau di pause, kocak. Dah, commit. Ah. Nah, udah di commit kita. Bentar. Aku suka lupa loh. Titik normal udah gak usah. Ini yang penting main. Kan butuh main. Butuh app-nya. Kita akan menggunakan store yang pasti. Dan store aku gak mau bikin begini create-nya. Aku udah pernah bikin template, tapi aku lupa. Aku lihat contekan dulu ya. Contekannya ada di... Biarpun begitu, bentar, aku lupa. Aku pengen npm run serve. Ya, supaya untuk jalan development servernya. Sambil nanti kita lihat. Nah, ini baru diinstal banget nih, makanya minta untuk diinstal itunya ya. Ya, restart lah. Aduh. Bentar. Ih. Eh. Loh, Loh, kok ini gak mau sih? Lah gimana? Ah, gini. Nah. Kan gini enak ya. Jadi localhost 8080. Kita buka di sini. Game Snake, ya kan? Nah, ngeselin ya kadang tuh suka kebukanya Google. Ini kan, HTTP biasa. Localhost 8080. View ya kan, dah. Udah gini kita buka view-nya. Asset komponen Hello World nih, delete aja sebenarnya. Sementara delete dulu. Aku sampai lupa untuk nyalain ini. Language-nya si Volar ya, karena kalau untuk yang versi 3 tuh harusnya pakainya yang Volar. Seingatku. Nah, udah kan kelihatan template. Tapi walaupun begini kecil ya. Gak usah lah ya. Udah kita ke full screen aja lah, main full screen aja. Ya, found error. Sabar ya. Kita hello world, hello world-nya kita delete dulu. Ini nggak kepake. Oh, by the way, aku nggak suka nih. Nggak suka yang kayak begini. Kita bener-bener bikin dari nol ya. Bener-bener bikin dari nol. Kosong. Nah, app. Mulai dari sini, kita bikin... sabar. Dia logo app hello world. Oke. Sekarang view versi 3 itu udah bener-bener kayak React sebenarnya. Script ya kan. Kita bikin namanya setup. Dah. Dan di bawah ini baru template. Dah, template. Ini harus ada isi, kita bikin apa ya? Ini dulu test. Script kita aku rada bingung nih, bentar. Tes save dulu. Dengan nge-save nggak ada error dan ya udah tes doang, betul? Kita bikin single page saja dan paling fix lah ya, fix apa namanya? Ukuran gitu.
ukurannya aku sih kemarin kayak bikin, pengen bikin dinamis ya, untuk kayak berapa luasnya dan segala macem, nggak usah lah ya. Kita bikin div utamanya di mana dia ini dia punya kelas namanya apa ya, kita sebutnya namanya apa ya, frame gitu, framenya gitu. Dan aku juga sukanya di sini adalah bisa scoping ya stylenya dia. Jadi maksudnya scope itu supaya styling yang kita kasih di sini, misalkan kayak dot frame gitu, nanti ini apply-nya cuma di sini doang, nggak masuk ke folder-folder yang lain. Kita ntar bikin kayak apa di folder lain tuh namanya game.view gitu, nggak masuk itu. Template-nya nggak masuk, dia hanya masuk di sini doang. Karena nanti di tag-nya ini dikasih kayak ID gitu, misalnya kayak sebenarnya kayak begini, cuma nanti dibikin kayak hash gitulah. Jadi acak gitu dan unik emang buat dia doang. Jadi makanya ntar kepakainya cuma di sana aja. Trendnya gitu. Ini udah versi 3 tuh, jadi semua tuh script tuh masuk di sini. Gak ada lagi tuh maksudnya bikin, kalau misalkan yang kayak tadi kan, kalau misalkan yang kayak tadi tuh kalian nih kalau mau lihat, dia kan bentuknya itu. Oh, nah ini nih kan ada export default name app components ya kan. Komponennya hello world, terus ternyata tuh kayak ntar data yang kayak data-data apa aja gitu yang dikirimin, dan kayak computed watch gitu segala macam tuh taruhnya di sini. Jadi kayak per ini kan komponen kelompokin sini, padahal kan sebenarnya pengelompokan itu kan ya terserah kita dong maunya taruh di mana, dan inilah yang membantu kita script setup gitu. Sekarang udah ada, jadi nggak ada lagi tuh apa namanya kayak bilang view itu bagusnya hanya untuk project kecil aja gitu. Tahu kenapa project kecil ya, karena itu tadi pengelompokannya kayak gitu. Ntar kalau misalkan kalian pengelompokan data ini dan untuk penghitungan ini segala macam, butuhnya di daerahnya yang kayak gini aja nih biar deketan, biar lebih enak ya kan bacanya. Cuma di sana nggak bisa, sekarang udah bisa gitu. Aku juga ngoceh karena aku lagi bingung ya ini mau bikinnya gimana. Sebenarnya ini frame. Hai, halo Ari, halo. Gimana hari ini? Sebenarnya bukan frame sih, aku harusnya tuh pakainya adalah yang awal adalah body. Ah iya, nggak bisa dong. Ntar kalau body ini nggak bisa scope ya? Aku lupa. Body bisa scope gak ya? Atau ini untuk yang nggak scope-nya dulu lah ya. Kita bikin yang nggak usah scope-nya dulu, karena kita butuh di body butuh nggak ya? Pokoknya ntar kita bikin dia tuh supaya di tengah aja gitu, frame-nya itu ada di tengah gitu. Ya udahlah, kayaknya frame aja lah ya. Nggak bisa, ya udah. Dot frame. Kita bikin apa sih namanya? Align-nya. Kita testing dulu aja ya. Kita udah gini div ya kan, div frame, frame-nya itu kita bikin berarti pakainya apa ya? Span. Iya, kita pakai span. Kita pakai span. Ini itu adalah ini apa penggambarannya dulu ya, kita bikin penggambaran dulu. Hari ini HP hampir kesita sekolah. Waduh, kenapa tuh? Untung gurunya baik dan saya jujur, saya nggak main game di sekolah. Oh iya kah? Aku dulu, aku nggak sih. Kalau misalkan di zamanku sekolah, zamanku udah berasa kayak, ya udah. Kalau waktu aku sekolah sih nggak boleh sama sekali sih bawa. Jadi kayak ketahuan aja itu bawa. Sebenarnya nggak, bukannya nggak masalah bawa sih. Kalau bawa tapi dititipkan gitu. Kalau dibawa dititipkan tuh nggak masalah. Masalah kalau udah bawa tapi dititipkan di sekolah gitu. Itu kadang jadi masalah. Tapi kadang ada tuh yang emang sekolah yang boleh bawa dan boleh make, cuma tidak di saat jam pelajaran. Enak banget tuh sekolah kayak gitu tuh. Sayangnya aku tidak ada bagian sama sekali. Sekolah aku cuma ya begitu. Masuk sekolah, sampai mau belajar mulai, dikumpulin, abis itu baru. Bang, itu Visual Studio kah compilernya? Yoi. Bukan compiler, ini adalah kode editor. Compiler
itu adalah engine. Compiler itu yang mentranslate dari bahasa ini menjadi sebuah yang bisa kita lihat gitu. Apa yang membuat sebuah proses itu menggunakan compilernya adalah Node. Itu beda tuh ya. Ini adalah kode editor. Jadi mau aku sebenarnya buka apa? Buka ini di apa namanya? Di Notepad pun bisa sebenarnya. Sah-sah aja gitu. Tidak menjadi masalah. Ini namanya adalah kode editor, berbeda dengan compiler. Namanya aja compile, dia jadi pembuatnya itu siapa gitu. Yang ngebuat ininya. Sama aja kayak apa namanya? Android kita membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio, tapi kalau mau kita editnya menggunakan apa VS Code bisa-bisa aja gitu. Karena memang sebatas hanya kode editor, cuma memang Android Studio itu memang memudahkan kita untuk ngoding spesifik Android gitu, karena emang kode editornya dibuat untuk dia gitu. Sah-sah aja sebenarnya mau dipakai apa VS Code itu buat apa aja, sah-sah aja sebenarnya. Karena emang yang penting tanda kutip kode editor. Nah, ini nanti akan kita looping nih sebenarnya semuanya ya, span-nya ini. Ntar kita yang ukur frame-nya di mana. Jadi kayak ukur nih misalkan kayak 100 x 100, terus span-nya ini adalah nanti si per pixel-nya itu yang ular-nya itu nanti. Kita bikin itu dulu. Kita bikin per kotaknya itu anggaplah 10-10 ya, 10 pixel 10 pixel. Kalau kegedean paling 55 atau 77 gitu kali ya. Kita bikin ini adalah pixel gitu deh ya, pixel. Ini frame, habis itu kita dot pixel. Pixelnya kita bikin ini fix nih. Fix height-nya adalah anggap 10 px gitu. Width 10 px. Kita gini dulu aja. Kita bikin dia itu, duh nggak bisa langsung looping sih ya. Kalau mau loopingnya gini harus const apa nih, loop, anggaplah loop kita bikin berapa, 100 gitu. Nah di sini kita bikinnya, aku lupa bisa langsung loop atau emang for each ya dia ya. Bisa nggak sih dia ngeloop? Enggak ya? Harus berarti for each ya? Bentar. Wah, agak sulit nih. Coba kalau misalkan template V on load else bind length bind on load area on. Wah, kayak enggak ada ya. Kasih ini masih jauh banget. Waduh, V. Loop. Wah, nggak ada. Wah, harus for doang. V for loop. Tuh kan, for itu hanya untuk dia itu berupa array. Waduh, agak berat nih. Berarti anggaplah kita gini aja ya. Gini. Kan dah loopnya kayak gitu. Ini loop int gitu deh ya. Karena ini adalah integernya, jumlahnya. Habis itu kita bikin const loopnya sama dengan, berarti kita bikin gimana ya? Gimana bikinnya bentar? Array. Habis itu bukan for each, JavaScript apa lagi? Lupa. For loop for, iya benar ya, for ya, suka lupa. For loop in, oh for i sama dengan 0 anggaplah, berarti gini ya nggak sih, berarti i harusnya kurang dari, terbalik, kurang dari loop in dan i plus plus secara konvensional. Habis itu loop
loop dot push i. Cuma demi ini doang, sumpah demi ini doang. Lagi pula kita mungkin akan butuh key-nya ya, dimana itu key-nya itu adalah per iterasi loop-nya. Aku nggak tahu deh, ini aku belum belajar sih bisa bikin dari integer ini tuh jadi langsung loop ke sini atau enggak. Jadi kita pakainya di sini berarti v4. Nah ini 4, kita bikin i in loop. Jadi gini. Nah tuh loopnya udah ngarah kan tuh, ngarah ke loop sini. I ini nanti kita pakai untuk key harusnya. Key pixel. Bentar, aku lupa. Oh, iya. Harus pakai ini supaya dia itu menjadi ini. I, begini. Harus pakai ini atau enggak ntar jadi dianggapnya string biasa. Ini adalah vbind gitu. Ini anggapnya adalah shorthand untuk vbind. Jadi bisa bikin ini nanti langsung masuk nih i-nya itu ke sini, pixel per key. Jadi harus bikin unik gitu. Apalagi ya, kita udah bikin 100, kita coba dulu, kita coba dari sini kita bikin padding ya. Paddingnya 1 pixel aja, coba 1 pixel dan color nggak sih? Color black coba. Colornya ini ngaruh ke background apa enggak ya? Kita coba nih. Frame height-nya berapa ya? Tadi kan 100px dikali width 100px. Gini dulu. Salah. Apa tuh? Error, i is not defined. Oke. Okay. I is not defined. Kan loop. Harusnya setauku kalau dia tanpa buka kurung tutup ini harusnya dia langsung ke sini nih. Jadi dengan begitu harusnya ini udah jalan. Dia langsung jalan, ini menjalankan ini terus loop. Jadi anggapannya tuh kayak gini nih. Ini begini, ini titik komanya di sini. Ini satu line harusnya ya, setauku tuh. I is not defined for problems. I is not defined. Gini kah? Enggak dong. Enggak perlu kan dia. For i sama dengan 0. I. Ini kah i ini? For i, bentar. Aku kan suka nggak menghafalkan namanya codingan ya, karena codingan itu nggak perlu dihafal, kita lihat Google aja gitu loh. Loop JS, JavaScript loop. Wait, tree school is the way. Tuh kan for let. Oke, okay. Kita coba let. Oh iya bener. Lupa. Coba bisa nggak? Kita sambil buka inilah ya, konsol. Kan ini body, no script, app. Dia nggak looping kan ya? Frame, iya, pixel. Oh, ini udah looping tuh. Ini dia udah looping. Oh, berarti ini ya. Color black-nya bukan ini. Coba background color gitu. Nah! Ya ampun. Ya ilah. Bentar, gimana ya? Span pixel. BTW ga, aku ada rencana buat live stream coding kecil-kecilan. Menurut kamu gimana? Bagus. Pertanyaannya codingnya apa dulu? Coding kayak gimana nih? Ternyata 100 pixel tuh kecil sekali ya. 100 pixel tuh segitu doang. Sekecil gitu. 100. Oh no. Dan ini si span kayaknya nggak bisa nih ya. Kayaknya bukan span.
Dan sebenarnya bukan span, kita harusnya pakai adalah div. Div-nya itu tapi harus pakai yang formatnya beda. Aku lupa dia namanya tuh apa ya? Stylenya div, dia itu harus apa namanya? Iya, ngomong-ngomong itu dulu lah ya. Color-nya ini background color. Background color gini dulu, benerin. Dah. Nah, ini kita bikin supaya dia itu display kalau nggak salah ya, display kan block inline block. Nah, ini dia. Ini yang aku cari, display inline block gitu dulu. Display inline block. Ngemeng-ngemeng nih, kita bikin coba body. Harusnya body kan ya? Bentar. Body kan? Apa dia apa div ya? Div gak sih? Div kan ya harusnya yang punya apa namanya, yang punya gap-gap begini tuh, ini kan gara-gara div nih. Ya gak sih? Kita nyontek. App font text margin top. Oh ya, app text align center color. Oke. Kita tetap ini aja lah ya. Sepertinya tidak bisa ya untuk ngopi dari sana. Kita ngopi dari sini. Aku lupa. Kita ngopi dari sini. Nah, ini kalau ini bisa nih di block. Kita copy. Tetap kita pakai. Bukan body. Kalau body itu nanti kayaknya dia binding ya, binding sama idenya. Kita kembalikan lagi aja margin top. Kok margin top kita nggak pakai? Kita nggak pakai margin. Lagi buat kotak-kotak kah? Iya, aku lagi bikin apa? Playing fieldnya dulu. Ini nih ininya. Dan kayaknya nggak bisa pakai padding ya, bukan padding tapi margin. Harusnya margin sih ya. Tapi kalau mau gitu margin biar lebih enak dilihatnya, kita bikin 9 gitu. Nah, kotak-kotaknya udah kelihatan, tapi gapnya ini yang kita harus kecilin. Div. Nah, tuh secara default tadi tuh kayak ada, oh bukan ya. Ini berarti di body. Di body display margin margin 0 coba app. Oh. Karena ini scope, jadi harusnya nggak bisa ya. Ah, gini nggak sih? Nah, tuh align-nya bener, align-nya udah bener. Tapi ininya nih, gimana ya? Tingginya ini nih, ini tingginya ini nih yang harus diperhatikan nih. Aku penasaran coba. Aduh, nggak ada lagi. Harusnya bisa nggak sih bentar? Apa? Lock gini, lock to the console, betul. Nah, lock kita bikin loop dot length harusnya gini. Kita coba lihat console. Tepek. Kenapa bisa ada satu yang di sini? Kita hitung guys. Penting banget dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh kok 9? Loh kok 9? Pentingnya berhitung. Kok 9? Bentar. Hah? Kok 9 sih? Wah, ini berarti ada gap lain lagi nih. Align self
center bisa nggak sih? Tengah? Kagak dong. Oke, kalau gitu mau muh. Kenapa ini? The display block property, oh block property, block. Display inline block. Nah, ya sama untuk inline block. Gini, berarti udah tengah. Aduh, bentar, lagi loading nih. Aku lupa gimana biar div itu gak ada jeda begini ya. Kenapa ini bisa ada jeda gitu? Karena anggapnya paragraf kah? Kalau misalkan dia nganggapnya itu, oh iya. Kan gapnya itu kan kanan dan kiri. Tentu saja 9, bro. Kebiasaan para coders. Apa tuh? Kebiasaan para coders, jadinya caders. Berarti coba kita bikin 8. Atau nggak bisa setengah sih ya, kan ini pixel gitu loh. Ini pixel soalnya, 8 pixel. No, baru bener. Ini harusnya ada 10-10 nih. Harusnya ada 10-10. Tinggal kita bikin gapnya aja nih, antara ini. Div inline, coba. CSS div apa sih, inline word wrap gitu ya. Tuh, ini sekalian ngasih lihat juga ya gimana caranya untuk apa tuh kalau aku lagi problem solving ya kan di sini. Inline block line wrap extra space. Kita coba dulu. Karena kata kuncinya adalah kita harus pasti di CSS, kita butuhnya dia ada di div. Dia itu kan karena inline itu karena dia itu kan kita nggak bikin div baru ya kan, dia itu di dalam div yang sama. Jadi itu ini semua inline. Terus kita tinggal bikin karena dia kan ini word wrap, namanya word wrap, dan kita butuh space di word wrap-nya itu. Space-nya tuh berapa? Kita definisin di sana. Kayaknya bukan. Ya, sambil skimming aja, lihat-lihat min width, max width, display, color background. Udah lama nggak mampir. Halo Apriliano. Nggak, perbesar ukuran codingnya, mataku sakit karena terlalu kecil. Oke, sabar. Ini padahal aku udah lumayan gede loh. Coba ya. Berapa nih? Kasih tahu ya, 22 deh. Aku cobain ya, 22. Segini oke kah? Masa aku udah nggak pakai yang frame loh. Jadi aku pikir kayak harusnya cukup lah ya. Kan normalnya kan 14 ya kan. Aku tuh pakai 14 biasanya, sekecil mungkin. 25. Dikit lagi. Oke. Berapa ya? 24 deh, 24. Kita kan ngikutin template-nya dari Word ya kan. Dari Word. Word kan tuh 20, 22, 24, 26 ya kan. Apa 28, 30. Gap-nya tuh 222 terus biasanya. Kalau Microsoft Word. How? Begini oke kah? Kelihatan kah? Udah oke, sip. Tapi paling berarti inilah, ini kita gedein lah ya. Kita bikin jangan 100, kita bikin berapa ya? Kan tinggi layar itu 1080. Berarti kita mungkin coba jangan 100, kita 500 dulu deh ya. 500. 500 ya kan, setengah nih. Dan pixelnya kita bikin satu nggak apa-apa tetap, berarti kita bikin ini 48 nggak sih? Kegedeannya. Gini aja lah. Gini dulu aja gak apa-apa. Snack game. Nah, gini. Udah, kita tinggal gedein lagi. Bisa 500, karena itu 500. Bentar, 500. 500 kali 500. 500 kali 500 diisinya itu 10-10 berarti berapa ya? 50 ya? Satu baris itu 50. Iya kan, bener 50. Berarti satu baris 50. 50 kali 50 berapa? 250. 2500 ya? 2500. Save. Nice. Nih kita tinggal bikin ini aja nih. Pusing gak? Ini yang penting gridnya dulu. Kita biar kelihatan gridnya itu tampilannya kayak gimana. Ntar ini tinggal jadinya hitam putih aja sih sebenarnya. Hitam putih. Nanti kita paling bikin border aja. Border. Ini nanti jadi badan ulernya sebenarnya.
badan ularnya aja, dan ntar kita tinggal warnain, bedain di warna nih. Ini kan udah kan the frame pixel udah bener, kita nanti tinggal bedain di sini aja sebenarnya. Dot apa ya, pixel snake gitu anggapnya. Snake itu pakainya ini gitu. Aduh, wah ngaco emang. Jadi gini, snake itu warnanya putih. Abis itu dot namanya adalah food, makan kan. Kalau dia makan, background color dia jadi red. Gini aja, simple ya kan, simple banget. Kita bikin yang simple aja. Pixel dan snake-nya. Jadi nanti ini tinggal ngetoggle aja sebenarnya. Kita ntar bikin sistemnya itu ngetoggle snake-nya itu. Ntar per pixelnya di mana kita akan tahu nanti. Dan sebenarnya kayak gini aja udah jadi sih. Bisa untuk kayak apa namanya index ya. Kita bikin namanya aja mungkin property index gitu. Indexnya sama dengan i berarti ya. Nanti kita taruhnya di sini nih per index. Atau aku nggak tahu deh. Aku lupa ntar. Soalnya aku sekalian belajar juga sih, sebenarnya sekalian belajar untuk view ini. Aku nggak ada project pakai view soalnya, pakainya tuh apa? Dipakainya apa? Apa React gitu. Makanya tuh React. Ini gimana ya? Dia tuh biar nggak ini loh, apa namanya yang size-nya ini, word wrap-nya ini sync wrap Z index. Padding left, margin top left, bottom, background color bukan, harusnya bukan ini, position relatif bukan, word prep, break word with inline, display inline elements, wrapping and breaking text, overflow wrap, white space nih biasanya ya, gap yang white space. Oh bukan, coba normal, free, browser support. Ini nih ngeselin nih, jadi nggak ngasih tahu nih. White space pre-line. Aduh gimana? Gap div tuh gimana ya? Benerinnya. Div. Karena ini body. Body display block margin apaan? Kita udah lah ini aja lah ya, udah. Body. Kita body. Ini dulu margin 0. Ya kan? Coba div. Div secara default marginnya 0, coba. Gini ngasih ngaruh enggak sih? 0 gini. Ngaruh enggak? Coba. Harusnya enggak sih. Ya margin dan 0 bener. Div-nya ini nih. Align center repeat font smoothing margin. Kalau orang awam yang enggak tahu codingan langsung sakit mata dan pusing sih. Enggak dijamin itu. Penguasaan JS-ku masih little baby, nggak apa-apa sebenarnya. Aku tuh sebenarnya gak suka ya namanya apa namanya ngafalin codingan gitu. Jadi aku tuh lebih suka tuh kayak ini kenapa dalamnya 500? Apa di inline-nya ini kita salah? Coba blok doang, contents, no, flag, oh ini frame, kocak, ntar jangan. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau untuk kayak penguasaan mah menurutku gak masalah. Yang penting tahu aja untuk apa, maunya apa gitu, maunya apa nanti dibikin aja. Yang penting search-nya gitu kalau menurutku. Inline block, coba. Blok, nah tuh bisa tuh, blok doang kan? Dia ngeliatin, karena oh mungkin bukan inline block, grid bukan, flow, flex, contents, block, initial block, initial flex, initial grid,
Enggak. Inline table list item non. Table. Wow 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 ngelag ngelag ngelag. Table role, table group, unset, webkit, webkit inline box. Wah, gimana ya? Wah, nggak bisa dong. Inline block. Gimana kalau kita coba ganti ya berarti. Coba balikin lagi, bukan ini. Balikin lagi bukan div berarti span. Berarti span coba. Apa kabar kalau span? Tidak terlihat, namun tak kau lihat. Wah, dia nggak bisa dong display. Nggak bisa diganti display ya? Invalid property value. Capek, capek. Nggak bisa pakai div, nggak bisa pakai span. Kita pakai apa kira-kira? Aku lebih ATM, amati, tiru, modifikasi. Bentar, kita improv. Aku tuh kebiasaan tuh suka improv dan apa ngide gitu ya kan. Oke, kita nggak bisa pakai div. Kita nggak bisa pakai span, udah pasti. Kita pakai div, kalau inline block, dia itu kayak gitu. Berarti harus ini dulu, apa namanya? Yaudah, kita bikin aja. Kita kalau gitu bikin apa namanya ya, mau nggak mau sih ini looping per apa namanya x. Oh iya benar ya, ya jadi x y nih, gini nih, aku lupa cons berapa, berarti kan 50 ya, berarti kan 50 cons, bukan 50 cons, x sama dengan 50 cons y sama dengan 50, gini deh. Berarti bukan loop in, kita udah nggak pakai lagi nih kayaknya, harusnya loop in ini apa tetap pakai. Cuman kita bikin loop dalam loop ini i ya kan. Gak tahu kenapa ya, aku tuh sampai sekarang mentalitinya langsung pokoknya kalau apa untuk looping biasa tuh i itu dan udah standar lah gitu, i iteration ya kan. Abis itu kalau ada dalamnya lagi berarti j i j k l m n. Berarti ini kita bikin dari x-nya dulu. Salah, y-nya dulu. Kenapa? Karena nanti looping pertama itu untuk ini kan. Line-nya itu kan tinggi. Line tinggi itu kan berarti y ya kan, pakainya y. Yang ke kanan itu berarti kan x. Kita pakainya y dulu. Jadi di mana? Nah, ini harus pakai sekarang ini. Kita bikin loop dalam loop. Berarti ini bukan ini, kita bikin frame, jangan frame. Apa ya? Pixel. Enaknya JavaScript adalah pencet F2. Enter, dia kerubah semua. Enaknya seperti itu. Nah, ini pixel, kita bikin dulu cons. Berarti anggaplah ini apa ya? Column row aja deh ya, row. Baris ya kan? Barisnya dulu. Berapa baris? Ya enggak sih? Berapa baris ya? Row. Benar apa tuh? Apa tuh yang benar tuh? Kita bikin row dulu, row ini juga array ya. Jadi yang kita masukin pertama adalah nanti ke row-nya dulu. Ntar row-nya itu yang kita masukin terakhir di sini. Kita masukin row begini. Kalau mau gambaran lebih ininya lagi, ntar. Row, kalau ada yang bingung itu aku pencet apa, pencetnya Ctrl Shift Enter ya. Ctrl Shift Enter itu jadi kalian nih kursor mau di mana aja nih posisi, kalian bisa Ctrl Shift Enter, ini dia ke atas. Kalau mau yang ke bawah, Ctrl Enter doang, udah. Ya memudahkan sih untuk.
Sebenernya aku kemarin tuh udah kepikiran pengen apa bikin display keyboard aja ya. Jadi biar ketahuan aku ngetik itu kayak gimana. Shortcut-shortcut. Aku juga kepikiran sih pengen bikin shorts yang untuk kayak berapa apa shortcut? Shortcut untuk ngecoding biar lebih cepet gitu. Oke, okay, berarti kita butuh for lagi. For let j sama dengan 0 sama j kurang dari x berarti j plus plus gini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu karena kita masukinnya ini ke row. Row dot push sampai lupa dong push x itu. Jadi nanti ini array di dalam array kita langsung lihat aja lah ya di sini kita bikin lock di sini pixel. Dan di mana sini kita nanti akan error ya. Harusnya tuh di sini nanti kita akan error, nggak apa-apa. Enggak sih, nggak akan error gimana banget. Lumayan lah, lumayan error. Nah, gini. Tuh kan udah rapet kan? Rapet row-nya. Ntar kita tinggal bikin berarti di dalam sini udah. Itu pixel. Pixel i gitu. Jangan pixel deh, pixels ya. Karena ini kan banyak. Dan ini juga row, tapi rows harus dibikin bener. Kenapa aku pengen bikin gitu? Karena aku pengen bikin ini menjadi pixel gitu. Enaknya bahasa Inggris begitu ya. Tinggal ilangin S jadi. Udah, pixel. Bentar. Iya ya, bukan ini. Berarti bukan ini. Kelasnya itu bukan di sini. Kelas itu nanti dipakainya di dalam sini berarti. Div yang ini. Salah. Div, kelasnya itu masuknya ke sini. Habis itu. Oh. Bentar deh, aku lupa ya. Untuk yang indexing-nya itu di mana ya? Bentar. Kita lihat dari sini aja ya. View v4 index gitu. Dulu aku sekolah nilai bahasa Inggris aku 60. Gak apa-apa, aku dulu remet loh. Tidak masalah, tidak menjadi masalah. Aku kalau bisa dibilang, oh begini ya. Itemnya habis itu index. Jadi kita bikin kurung. Enggak ya, ternyata itu belum. Pixel. Koma. Index. Dulu tuh aku sering dicengin bahkan. Kayak gitu kan ya. Kenapa ini? Array element destruction pattern expected. What? A v4 item, koma index in item. The hell? Udah bener? Ini kenapa? Ini kali, ini ya. Harusnya ini kita pakainya index. Nah, ini pokoknya bodo amat lah. V4 lagi. Ini bukan pixel, berarti kita ini adalah rows. Ya, yeah, rows. Cuma nanti ambigu ya. Ntar dia harusnya kayaknya ambigu sih. Berarti ini row in rows. Dia pakai rows yang mana? Oh, situ. Bagus. Udah, kita begini. For rows. Nah, ini baru key lagi. Bukan pixel ya, berarti ini. Kita bikin key-nya adalah, ya udah gini, pixel bener. Kita bikin ini adalah Y. Karena ini tingginya. Habis itu kita bikin lagi key.
Key. Nah, ini dari sini pixel ini berarti X. Salah. Dolar kurawal row gini harusnya. Kita save. Wah. Ini gak main nih dia. Apa namanya? Formaternya dia gak main nih. Padahal kayaknya udah diinstal kan ya. Kenapa dia tidak mau formaternya jalan? Padahal salah satu yang aku demen dari view ini adalah formaternya sih, kode formatter. Jadi kalau misalkan kita save langsung dirapihin. Dan ini nanti akan selalu ada titik komanya sama dia sih. Nah, kita lihat. Bentar. Oh, nah. Sama aja bohong. Si bodoh. Kita coba lihat lagi. Kita coba lihat dulu. Ini div sebaris. Ini kenapa divnya ada jeda? Wah, ini ngaco nih. Kenapa divnya ada jeda? Itu jauh loh jedanya loh. Wah, ini ada padding-padding yang aneh kah? Padding kosong 518. Kenapa ada kayak paddingnya gitu? Why? Ada yang salah. Aku juga bingung. Ini apa yang salah? Kan ini display block. Benar. Ini display inline block. Ada yang salah. Contents, flex, flow, grid, bukan inherit, inline, inline block yang tadi, flex, grid, inline table. Wah, tidak semudah yang aku bayangkan guys ternyata ya. Aduh. Dia gimana bikin gridnya ya? Aduh, ini gimana bikin gridnya ya? Duh. Kenapa table cell mau? Tapi kenapa tidak ada? Oke, kita coba. Bentar, kenapa dia nggak mau? Kenapa bisa tidak ada sama sekali? Kenapa dia tidak ada margin sama sekali? Kita harus bertanya-tanya ya. Tuh, jadinya ada gap tuh ya, sekitar segitu. 2% ya kan? 20% maksudnya. Sekitar 20% karena marginnya itu kepotong semua. Atau kita bikin lagi berarti. Gini. Ini bodoh lah, kita bikin style berarti stylenya itu apa sih? Nggak usah lah. Kita coba dulu aja. Ini kalau bisa sih bagus. Ternyata tidak ya. Kurang ajar. Soalnya aku nggak nyoba-nyoba. Soalnya kan aku tuh selalu pakai template ya. Selalu tuh pakai namanya template. Tidak ada masalah seperti ini gitu loh. Kenapa bisa ada marginnya dia? Bentar. Aduh. CSS div 0 margin padding gitu, anggaplah kita coba ya. It's not setting to 0. Kok coba. Ini kah? Maksudnya kayak kenapa bisa tiba-tiba ada gap gitu loh? Kenapa bisa tiba-tiba ada gap? Internet juga kenapa ini? Kan dua set margin and padding. What does margin? Okay, penggunaan margin bukan. Div still have space when untuk margin and padding is 0. Ini yang kita butuhkan. Border display inline block. Okay. Ini. Class segment div. Example float them left. Oh. Set the font size on the parent div to
Ah, div font size 0. Dari tadi ternyata font. Ya ampun. Ya ilah, capek, capek. Dah, pusing aku juga ngelihatnya. Sabar ya. Bentar. Kayaknya kekecilan. Kekecilan enggak sih? Bentar. Console log pixels ya. Kita lihat pixels. Mantap. Ya, gocap sampai 49 length gocap. Sip. Gocap semua udah bener. Ini sudah bener cons-nya, console log-nya. Habis itu kita bikin sekarang frame-nya. Nah, ini. Nah, ini sekarang snake-nya itu kita matiin dulu. Frame kita bikin pakai frame. Bentar, apa sih? Border ya? Border. Black aja lah, bodo amat. Black solid. Gini. Dah. Kalau misalkan ada snack-nya gimana nih? Kalau misalkan ada snack, begitu. Kelihatan lah ya. Atau kita bikin yellow. Yellow deh ya. Yellow. Atau apa? Enakan apa, guys? Yellow aja lah ya. Kelihatan lah ya masih begini. Kita bikin 700 gak sih? Aduh lah, kebanyakan mau Anda. Enaknya adalah ini, enggak enak juga sih, maksudnya 700 ya. 700 aja, 700. Berarti 700 nih 70. Kita tinggal setting ini. Ah, salah. 70. Dah. Nah, berarti setting 70. Nah, kita udah di sini, kita udah nyampe di sini, berarti ini kita udah dapat nih ya. Pixels ini adalah row-nya gitu. Dan aku pengen bikin itu di store. Bentar, aku nyontek dulu. Semoga RAM-ku kuat. Oh, 14 kepak ini. Tebalin dikit. Apanya tuh yang ditebalin? Apanya tuh yang ditebalin? Dan tadi ketawa kenapa tuh? Aku udah bingung. Apa yang aku lakukan? Aku sudah lupa apa yang aku lakukan. Bentar. Coba ini app store dari pakai. Berarti kita udah nggak perlu ini sebenarnya. Index. Gini. Getter state mutation. Aku lebih suka tuh pakainya modul. Jadi aku nyontek dulu ya project view aku. Dan bahkan kalau bisa sih aku ini nih. Source store module. Bisa nggak ya? Coba deh. Open pakai notepad aja. Create store module. Oh ya udah, berarti gini harusnya aku tuh cuma pakai ini modules. Modules ini doang. Aku tuh akan pakai modules aja. Nih, ini powerful banget nih. Ini aku akan ajarin kalian cara paling powerful, gila. Ini benar-benar udah tingkatnya tuh. Wah, gila lah, mantap lah. Ini misalnya aku langsung copy nih, coba paste, bisa gak sih? Gak bisa. Aduh, gak bisa lagi. Gimana ya? Ya sudah lah ya, kita bikin folder. Ini aja langsung game. Kita bikin namanya apa ya? View-nya. Kotaknya ditebelin sedikit. Oh, kotak ininya. Oke. Mau berapa? Kita yang gampang aja angkanya, doublein aja kali ya. Jadi 20 pixel gitu. Berarti bikin 18 gitu. Height dan width-nya 18. Oke nggak kira-kira? Ntar aku bingung nih, foldernya namanya apa ya? Untuk nanti logiknya itu semua di sana, game kali ya. Games bukan, apa ya? Snakes. Kan nanti udah games-nya aja lah ini, karena ini untuk inti dari inti ya. Biarpun kita kayaknya bakal makainya tuh cuma satu aja ya. Cuma untuk satu store, satu jenis store games. Tapi aku akan ngajarin kalian gimana caranya untuk mengeksploitasi ini. New file index.js. Nih, bentar. Aku kasih
Aku udah bikin sih sebenarnya indeks gini-gini. Dia tuh nggak mau sih ya. Mateng lu. Bentar. Bentar-bentar dulu ya. Aku aduh. Open with Notepad lah ya. Nah, ini tinggal paste. Please, please bisa nge-paste. Masa nggak bisa sih? Ngelag. Loading. Oh no. Wah, sebuah cara yang tidak efektif ternyata ya. Karena nanti sebenarnya aku udah bikin tuh untuk apa namanya? Kotaknya ditebelin dikit, kotak yang untuk snake-nya kah? Aku lagi rada bingung nih. Wah, waduh. Not responding. Bentar. Gimana ya? Coba kita close dulu. Not responding. Terpaksa. End task. Please, dah. The games index, iya. Ini kita paste, dah. Nah, kayak gitu. Oh, pantes. Aku lupa juga. Apa namanya? Aku tuh ada suka ngebikin yang namanya di main aku itu bikin editor config ini. Udah saya buka satu folder aja lah. Semoga tidak nge-lag. Kita run serve lagi npm run serve dah. Ini udah. Aku tadi mau ngopi apa? Editor config ini. All copy editor config. Kita bikin namanya di sini file.editor.config ini paste save. Udah. Jadi supaya nanti aku tuh pas lagi nge-save dia langsung ada tuh extra line. Jadi udah bikin template menjadi sebuah template. Ini juga ini import. Ini tinggal import doang. Nah, kita namain apa? Games. From, kita nggak perlu detail-detail banget namanya. Nah, ini udah dikasih tahu nih. Add, ini nggak usah. Kita langsung aja ./games. Udah. Dengan gini dia akan langsung ke folder ini dan abis itu ngambil yang index. Udah default, itu udah default di sananya. Jadi tinggal make aja. Udah, kita tinggal gini dong. Save. Udah, kita tutup. Ada error? Karena nggak tahu. Mutations ya. Ini foldernya tuh nggak ada. Ini folder ini belum ada semua. Kita bikin dulu ya. New file. Kita bikin dari getters dulu. Getters.js. Sebenarnya ini kurang lebih udah semua sih. Kita bikin lagi file getters. Apa namanya? Mutation.js. Maaf. Mohon maaf nih, .js, lupa. .js. Update imports from my mutation.js. Yes. Ini nggak perlu ada .js, aku nggak suka. Udah, gini aja, tetap. Mutations. Dan terakhir adalah actions. .js, gini. Dah. Aku lihat dulu templatingnya tuh gimana.
Action. Oh, ini tinggal ini doang ya. Berarti tinggal apa namanya? Export-exportnya doang. Nah, ini exportnya itu ya, kita buka itu dulu ya. Jadi kita buat dari index. Indexnya ini kita akan nge-return apa nih? Kita akan nge-return berarti pertama itu adalah pixel, ya kan? Settingnya kita mulai dari sini sekarang. Sekarang tuh setting-settingnya semua dari sini. Tadi apa? Pixels, ya kan? Pixels itu bentuknya array. Dan ini kita bikin aja di sini berarti ya, getters-nya. Copy. Kita taruh sini. Oh, karena ini cons, kita mau gedein. Ini x, y, gini. Dan ini kita export. Kenapa di export? Karena nanti akan kita taruh di getters. Jadi di sini itu harusnya ya, normalnya adalah di file index itu benar-benar cuma definisiin aja namanya apa dan bentuknya itu apa. Pixel itu bentuknya array. Selesai, gitu aja. Pixel itu bentuknya array. Habis itu kita butuh satu itu dulu. Kita itu dulu. Kita penting itu dulu untuk penempatan pixel-pixelnya x y-nya itu nanti di sana. Bentar. Oke. Okay. Pixel, ya benar, pixel. Nanti x y-nya di sana. Iya, ya oke. Okay. Getters. Sekarang kita bikin getters. Dia ini langsung aja export default object. Gini. Export default object dan sebenarnya ada lemahnya sih sedikit di view ini adalah dia itu nggak bisa ngambil secara object. Jadi aku bikinnya tuh sekarang ngakalinnya adalah untuk sementara ini export. Aku bikin namanya dulu. Aku bikin nama functionnya dia dulu. Getters. Gettersnya ini aku biasa bikin ya sesuai dengan namanya dia gitu. Nama ini pixels gitu ya kan. Pixels sama dengan pixels. Nah, gini. Pixels. Oke, okay, bentar. Pixels. Bentar kan nih. Ya, udah pixel. Belum ini. Kita habis itu bikin cons function-nya baru. Function pixels itu aku lupa. Sampai mana nih? Kita lagi bikin store-nya dulu. Apa namanya untuk bikin oke, function state return state. Oke. Sekarang itu nyampe di apa? Kita udah bikin kotaknya. Kita udah berhasil bikin kotaknya ini. Kotak beserta apa namanya? Ini supaya jadi tuh nanti pas lagi ulernya jalan itu bisa sesuai dengan kotak-kotak ini. Ntar tinggal kayak jalan-jalannya udah di sini. Udah baru nyampe sini aja. Jadi ntar kita tinggal bikin kayak flagging-flaggingnya di sini. Cuma kita mau bikinnya itu di menggunakan storage-nya itu adalah bukan reaktifnya si apa bukan value reaktifnya si ini. Karena kalau misalkan ini nanti dia akan render-render terus. Sedangkan kalau misalkan pakai store gitu di mana Vuex gitu pakai store-nya dia itu nanti langsung cuma flagging value di sininya aja gitu, nggak perlu ngerender semua nih. Jadi kayak karena ntar oh ini ada perubahan nih dari si pixel gitu ya, dari si pixel ini berubah dia semua nih, ini nanti di render ulang itu akan makan resource banget. Jadi kita akan buatnya di sini gitu kan. Ya udah nih, secara apa namanya garis besar maksudnya proof of concept-nya udah jadi, POC-nya udah jadi. Maksudnya udah ada gambarannya lah ya kan, frame-nya tuh kayak gimana. Ntar tinggal kita bikin aja nerima inputan keyboard. Aku sih udah pernah nyoba, jadi nanti kita langsung aja bikin inputan keyboard itu dari seluruh layar, dari body ya kan. Ntar pokoknya kita tinggal fokusnya itu ada di mana situ, habis itu ntar tinggal pencet arahan aja keyboard-nya. Ntar tuh bisa dicari gampang kok. Pakai keyboard yang arahan atau WASD, West. Kalau misalkan kata siapa itu Kelly ya, kita bikin state. Ini sebenarnya bisa apa aja namanya.
state, kita bikin return. Kalau misalkan ini langsung nge-return ya. Jadi nggak perlu lagi tuh bikin kayak gini, return gitu, nggak perlu. Ini langsung single line. Jadi kita bikin state.pixels. Dah, gini aja kelar. Dah. Pixels. Kenapa bikin extra step begini? Ini sebenarnya standarnya begini ya. Nggak boleh langsung ngambil dari sini gitu state-nya. Standarnya seperti itu. Biar lebih profesional aja sebenarnya. Dan ini nggak boleh langsung update ke state dan ngambil langsung dari state. Jadi kita butuh getters dan mutations. Makanya aku bikin dulu getters, habis itu mutation. Nah, ini kita bikin mutations itu ya kebalikannya dari si getters. Itu nge-get, ini sekarang kita bikin yang setnya. Aku udah lupa. Yang penting kita bikin export defaultnya dulu. Export default object. Export const set pixels sama dengan set pixels. Dah, habis itu kita bikin const set pixels sama dengan, aku lupa habis ini apa, mutation state dan payload. Oke, state dan payload kita bikin harus begini, state koma payload. Nah, kita bikin begini. Abis itu ngapain? Aku lupa. Kita nyontek lagi. Selalu biasakan untuk mencontek. Enggak ya? Bukan untuk mencontek. Ya ini kan caraku gitu. Ini caraku, apa caramu? Gila, ini kita udah satu jam setengah ya, hampir satu jam setengah, tapi kita masih dikit banget ya, baru bikin layout dan setting-setting awal untuk store-nya gitu. Untuk perpindahan data-datanya ini. Oke, masukinnya ke state dot something something ya. Oke, berarti state dot pixels. Kalau mau yang lebih ini lagi sih, nah ini dari getters ngambil tuh. Udah pasti bener gitu. Ngambilin tuh pixels. Dan aku lebih suka tuh pakai single. Yang single ini aja. Kecuali kalau emang harus dibutuhkan banget. Dia jadi dua kutip dua baru. Pixels. Payload berarti. Payload.pixels. Udah. Payload.pixels harusnya begini, set pixels is assign a value but never used. Oh iya, set pixels, ah apa sih, nah gini, abis itu, nah ini kan udah nih untuk getter setter udah jadi. Sekarang kita bikin namanya sama kayak tadi, tetap export deh default langsung ini, export const ini langsung actionnya, nama actionnya itu apa, kita bikin init initial ya kan, initialnya itu apa. Const init sama dengan, aku lupa, kalau nggak salah context deh ini. Kalau action itu pakainya context. Ya, context dan payload. Context dan payload. Dah. Ini, init itu ngapain? Init itu untuk yang tugasnya yang ini tadi nih. Yang ngebikin ini nih. For ini nih. Nah, ini kita copy dulu, paste.
Sebenarnya ini bukan begini, kita Y-nya itu kita ganti langsung menjadi Y yang ini. Oh, langsung ke indeks ya. Oke. Nice. Ini juga kita bikin menjadi loh. Oh, pantes. Ya ilah. Salah, cuy. Ini harusnya J. Ini harusnya J dong. Yang dipus. Untung loh kita lihat ya dengan membuat baru ini X. Nah, gini, X, Y udah ngambil dari si index. Nah, ini udah jadi. Ini bukan pixel push. Eh, ya, ini bener pixel push. Bukan pixel push deh, berarti. Oh ya, ini di sini aja taruh. Cons pixels sama dengan ini, berarti udah masuk nih ya. Udah masuk di iterasi terakhir. Ngapain sih? Ini kita kan nggak pakai payload ya. Karena kalau kita nggak pakai payload, ini akan ngamuk-ngamuk nih kalau nggak salah ya. Kita coba dulu. Kita coba. Dengan begini dia ngamuk. Nah ya. Init, context, dan payload. Jadi, cara ngakalinnya adalah pakai ini nih, underscore. Ini namanya adalah init. Gini. Nah, habis itu terakhir kita bikin di context. Context.commit ya kalau nggak salah. Dot commit kalau nggak salah. Aku lupa. Gimana ininya? Context. Context dispatch commit. Ya, commit. Dispatch itu kalau kita mau manggil yang di dalam dirinya dia sendiri, bukan dalam diri sendiri. Di dalam action itu juga. Context pakai string. Nah, ini disinilah bergunanya si string itu. Commit udah kita apa tadi namanya mutationnya itu set ya kan, set pixels dari, nah gitu. Jadi ini kan karena mengandung string ya kan, stringnya adalah ini namanya, dan data yang dikirim adalah bentuknya pixels. Payload pixels ya. Aha. Error, payload is defined but never used. Emang menyebalkan. Ya udah. Kesel, kesel sumpah sama notifikasinya itu loh. Nah, gini, sekarang kita si pixels kan, ini pixels dong yang ngambil dari sini ya kan. Kita sekarang bikin, berarti ngambil store ya, store getters. Berarti cons ini adalah store sama dengan use store qx, betul. Use store begini. Aku lupa, aku nyontek lagi. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ah, ini perlu nih. Nanti. Yang mana yang manggil gettersnya? Aku sudah lupa. Ustore, nah ini ada ustore, store dispatch, bukan. Store.getters kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung kita coba dulu aja. YOLO ya kan. Berarti ini cons, bukan cons. Oh ya benar, cons pixel. Nah ini agak trikinya. Jadi kita pakai use watch ya kalau nggak salah tuh. Salah. Harusnya use watch. Coba kita taruh di mana ya? Dengan ini dashboard bukan? Bukan. Base layout. Nah, bukan. Salah project nih aku buka ya. Jangan nyontek dari itu harusnya. Eh,
itu yang mana? Oh iya, harus dari yang ini. Open, sabar ya. Harusnya dari sini nih, kita nyontek dari sini aja. Not this. Ya kan? Oh, computed store.getters. Begitu. Bukan. Computed. Loh. Computed. Ini function. Function ini bentuknya kayak gimana tadi? Computed. Oh ya benar, computed function. Habis itu baru getter. Computed function seperti ini. Habis itu store. Kenapa harus begini? Karena dia nanti akan ngebaca, si computed ini akan ngebaca perubahan di store ini. Store getters. Nah ini gettersnya ini menggunakan string. Nah inilah pentingnya yang tadi ya kan, string kita menggunakan yang ini belum. Yang ini belum guys. Ini juga perlu nih. Export di sinilah ya taruhnya. Kan import dulu baru export. Export const games sama dengan games. Ini untuk biar sama gitu. Udah, ini sekarang ke ini dulu ya, kita save. Coba masukkan nih. Aduh, yang mau lagi. Gamesnya yang itu, bukan. Tuh, gimana ya? Not that games. Ya udah, import manual aja. Import kita pakai yang ini. From kita bikin store. Ya, betul. Games. Nah, ini. Udah kan? Games slash ini untuk ngebagi. Harusnya ya bener enggak? Slash kan ya? Yap, betul. Slash. Ini untuk jadi ini adalah pakai store-nya yang mana? Modulsnya yang mana? Modules. Ya bukan sih, modules. Bener, modulsnya adalah games. Karena kan kita juga nge-setting nih namespace true. Jadi nanti di sini menggunakannya sih nama games. Ini sebenarnya ada shorthand dari games. Games. Yang nama yang kita gunakan itu yang ini. Games. Jadi kalau nama ini kita ganti gitu, ntar yang menggunakan ya yang untuk getters pakainya si ASD ini. Cuma kita mempermudah aja ya kan, biar lebih biar terlihat modern gitu penulisannya. Nah, abis games kita tuh ngambil pixels ya kan, pixels. Dah tuh langsung pixels stores dari getters. Ya udah deh, karena kita masih di root ya kan. Kita gini aja. Tadi aku pengen ngapain lagi tuh? Pixels. Gini. Oke, kita ke main. Nah, main ini kan udah store nih. Kita sebenarnya bisa langsung store dot dispatch. Kita langsung ngedispatch init. Nah, gini, kita ngedispatch init tanpa function. Waduh, adanya di project yang tadi lagi. Tidak fully prepared, tak apa. Ya, dispatch, all games, app init. Oh iya, benar.
Ya, seperti itu. Pemanggilannya juga pun sama. Kita pakai ini dulu. Init slash kan, oh bukan init. Ini adalah games ya harusnya. Ini sini slash-nya dulu di sini. Games. Nah. Games init. Nah, kita save harusnya. Ini udah oke. Lah. Wah, ini nih, ada ngaco nih. Select language or open a different editor to get started. Karena menggunakan ini ya namanya. Kita coba lihat ya. Dia masih sama? Sama. Kita coba snake lagi. Yap, betul. Udah jalan ya, ini berarti udah jalan ya, udah bagus banget, udah jalan. Sekarang kita bikin anggap lah, kita anggap nih ya kan, posisi ulernya, anggapnya. Ini kan udah nih, kita bikin posisi uler, bukan posisi ular sih. Gimana ya, oh ya bener. Snake-nya ya kan, snake-nya itu adalah bentuknya array. Aku kepikirannya adalah array ya. Ini kan di store ini udah nggak perlu. Kita pakai yang ini aja cukup. Kemudian udah pixel, sini kita bikin snake. Snake. Harusnya snake aja sih. Snake positions gitu kali ya. Snakes, yaudah anggaplah snakes. Gimana ya? Array. Langsung kita bikin array object aja kali ya. Bikin array object nanti jadi gini. Ini udah anggaplah. Jadi ini adalah badan pertamanya. Jadi kayak x 0 y 0 gitu. Dekat-dekat banget, sabar. Nah, abis itu nanti yang make sense adalah berarti kan Y-nya 1 dari Y 0, Y 1 turun berarti ya kan ya. Oke, berarti X-Y itu dari kiri atas ya. Itu berarti kita bisa bikin di sini aja. Berarti kita balik. J itu adalah X. J juga minus-minus. Gak bisa ya, sama aja dong. Gak, bukan J, Y harusnya. Harusnya yang Y. Gak ya, Y gak masalah ya. Karena dia kan gak masukin nilainya dia nih. Dia hanya coba sebagai iteratornya doang. Loopingnya doang. Nggak bisa. Ya udahlah ya. Tak apa, berarti dari atas ya kan ke bawah udah ular, habis itu kita bikin lagi, anggaplah ini menjadi 1, berarti L. Berarti ini gambar L nih ya. Kita gini dulu. Duh, kok nggak mau ada formaternya? Formaternya tidak jalan. Format on paste, format on save. Iya. Format on save file mode. Bentar. Control P. Format document with. Oke, ini belum ada ya. Configure default formatter prettier TypeScript and JavaScript language. Anggaplah gini. Dah, berarti ini kayak gini ya. Oh ya, udah. Udah tuh udah jadi ini di formatting. Dan aku penasaran kalau ini dia nge-formatting ini nggak nih? Enggak ya? Enggak dijadiin yang view-nya punya dia.
Oke, ini udah. Tapi ntar ini kurang lebih begini ya. Kurang lebih ini begini. Kita lihat dulu, berarti getters nambah lagi nih. Namanya apa tadi? Snakes. Snakes. Ya kan? Snakes. Aha. Oh ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Snakes. Ini juga kita bikin set snakes. Nope. Kocak bukan. Nah, ini state bukannya de snakes. Ini pakainya snakes dah. Gini dulu, yang penting getter setternya udah tapi belum di ini. Set snakes. Gini dulu. App. Oh ya, berarti ntar move ya. Ini adalah kita bikin namanya export cons. Export cons move sama dengan bentar. Move sama dengan tadi apa sih? Context. Oh ya benar, context. Bikin begini, habis itu pokoknya ntar per move itu dia. Oh iya, ntar aja. Move tuh ngapain ya? Aku kepikirannya adalah move-nya itu ya depan itu kepala, berarti kepala itu ntar yang maju. Belakangnya mengikuti nanti ya kan, mengikuti yang move yang sebelum. Iya, iya kan? Lagi mikirin logic nih bentar. Move cons move context. Sabar dulu. Oh ini nggak diekspor yang ini, lucu. Yang ini itu cons move sama dengan begini. Oke. Kita udah di sini, ngapain habis itu? Save dulu lah ya. Ntar jangan. Konteks ya. Gini dulu ya, konteks dot dispatch salah, commit. Commit. Set snakes. Set snakes, snakesnya itu jadi ini dulu aja lah ya, ini. Kita biarin kosong dulu aja. Nih, enter, dah. Gini dulu, dan kita taruhnya ini di main. Kita move, gini, move. Yang ini juga sama, kita bikin namanya adalah snakes. Wah, dia nggak mau dong. Getters, apa belum? Udah dong, snakes tuh.
Export snakes. Oh, ini pasti belum deh, belum bikin formatter. Format document with folar. Format document with config dulu folar punya. Save. Oke. Okay. Snakes, pasti karena snakes itu tidak terpakai. Nah, ini nih, paling tinggal bikin di sini. Class binding pixel. Aku lupa nih. Class itu kalau kita binding tuh gimana ya? Array kalau nggak salah ya. Itu jadi harusnya tuh bikin kita bikin jadi array gini. Harusnya aku coba cek. Ah, coding. Halo, halo Yuzumi. Jangan pusing ya ngelihatnya. Ini bahasa-bahasa tingkat dewa. Welcome, welcome. Aku sambil nyontek-nyontek dikit, udah puyeng nih. Ntar, aku mau ngapain? Oke, oh ya, untuk nge-setting kelasnya ya kan. Nge-setting kelasnya berdasarkan dia itu di mana? Di mana? Di mana? Kita bikin dari mana sih? Harusnya di base section of art coba, bukan section v slot, bukan data table, bukan breadcrumb, bukan ya, bukan of art juga, bukan apa ya, waktu itu bikin di mana tuh, bentar, itu habis dari app ini nggak kemana, dari app langsung ke layout-layoutnya itu ya kan, layout-layout. Hai, gimana ini, gimana gini, layout. Class, aku masih pakai yang string doang. Class, collapse, class. Oh, harus object dan true or false aja. Kalau mau dibikin kombinasi, ya. Ya oke. Aku ngerti. Aku ingat lagi. Jadi ini nggak bisa. Kalau misalkan class itu, kalau mau dibikin ini yang pasti kan pixel kan udah pasti selalu nyala nih. Nah kita bikin kalau mau untuk yang nge-toggle gitu, kita bikin gini. Class sama dengan, dan ini bentuknya object. Object kita dengan namain langsung berarti snakes di mana. Nah kayak gini. Ini ntar tinggal toggle true or false-nya aja di sini. Jadi ini ntar nge-toggle. Oke, kita melihat berarti snakes. Gimana ya? Kita harus mapping sih yang pasti. Mapping, iya. Oke, biar lebih enak dilihat kita coba ya. Dia ada langsung formatting nggak nih? Aku udah nyampe 90 sih soalnya. Enggak ya, belum. Tuh, dia folarnya dia nggak mau lagi. Kita coba. Apa jangan-jangan ini adalah yang lain. Coba. Ini prettier udah. Fitur snippet. Ya udah, cobalah ya. Kita nyalain-nyalain aja lah ya. Soalnya bagus juga gitu. Maksudnya buat auto ini. Bersihin codingan. Enggak ya. Atau kita butuh buka ulang? Kita gini dulu, coba. Harusnya sih dia ada kayak nge-reload gitu loh, auto formatting. Document with prettier fitur folar. Coba, kalau fitur punya, enggak ya? Sama aja. Nah ini yang aku maksud, si fitur itu dia langsung auto bikin jadi double gini, double quotation dan bikin semicolon, dan dia langsung tuh
ngebikin dia ini langsung jadi apa namanya? Formattingnya dia tuh, sistem formattingnya dia. Ini kalau misalkan kita nggak pakai untuk dia itu ada di dalamnya ada apapun sih, aku lebih suka gini ya, single, langsung yang single tag. Nanti tinggal snakes.map. Aku udah biasa nih kalau misalkan map itu aku langsung item aja sebodoh amat. Kita mapping per item. Enggak ya? Oh ya, karena kan berarti per item itu awal itu harusnya sih kayaknya X dulu baru Y nggak sih? Gimana ya? Sebenarnya mungkin lebih enak kalau misalkan, soalnya agak anehnya itu kalau misalkan orientasinya itu loh, kita nggak bisa bikin 0 itu di pojok kiri bawah berarti. Kalau mau kita akan bikin initialnya ini akan lebih rumit, sedikit lebih rumit lagi. Jadi kita bikinnya itu bentuknya objek. Kita bikin objek aja kali ya. Oke, kayaknya kita bikin objek kayak ya. Objeknya ya. Oh iya, kita kan udah mau nge-solving masalah yang ininya ya kan, frame-nya dia. Ya udah kita berarti pakai itu aja. Ini berarti kita komen nggak bisa lagi. Nah, ini kita bikin always false dulu aja biar dia nggak kelihatan ini. True deh. Kita bikin true. Nah, ini kita bikin loopingnya sekali aja berarti. Pixel by index-nya dia. Tar pixel. Pixel nggak ini langsung index ya yeah, ya yeah, I know ini kita langsung berarti dari sini ke sini harusnya sini tutup ininya dibuang rows ini jadi pixel, balik ke pixel lagi. Pixelnya kita bikin objek aja. Pixelnya kita bikin objek aja. Berarti ini pixel itu inline block. Iya, betul. Div-nya itu inline block. Pixel. Nah, habis itu kita bikin action-nya itu. Berarti pixel ini bener begini cuma langsung masuk ke pixel. Bentar. Oh. Berarti gini masuk langsung ke pixel dan bentuknya itu bukan begini. Jadi kita bikin push gini deh ya, aku biar lebih enak juga. Push dia itu akan bentuknya X jadi berapa, Y jadi berapa. Sedangkan X itu kita mau ya, X itu kan yang pakai adalah J ya kan. Dan habis itu waduh, kalau misalkan kita loopingin dari belakang gimana ceritanya. Dari bawah ke atas kayaknya nggak bisa sih. Bentar. Oh, jangan push. Tapi karena kita mau bikinnya reverse ya kan. Kita bukan push. Kita itu adalah namanya, aku lupa. Dia itu supaya bukan, kalau push kan ke bawah, jadi nambahin array itu di bawah. Kita namanya apa? Dia masukin array-nya itu di atas. Masukin array-nya itu di awal.
Jadi nggak apa-apa gini aja, tetap menggunakan i berarti. Gini. Harusnya begini. Dan ini kita ganti nih, ini bukan push. Apa ya? Aku lupa. Coba ya, nih. Kan kita udah dapat nih, udah dapat semua. Kita cari JS push to first index. Nah, to first index kita lihat to beginning beda-beda. Aku lupa namanya apa. Nama functionnya itu apa? Kita lihat dari sini aja, nyontek ya kan. Dan aku selalu membiasakan diri untuk membuka begini-beginian tuh dari incognito. Biar kayak cookie dan segala macamnya nggak masuk gitu. Shift, ya betul, shift. Masukinnya ke shift. Berarti nanti ini jumlahnya banyak. Dan ini pixel plus snake. Jadi nanti konfigurasinya di snake-nya ini gampang gitu. Pixel, kita gini, pixel. Snakes.map ya gini kan, pixel. Oh ya, ini juga ininya juga harus diganti nih. Oh benar-benar udah sama. Berarti kita tinggal kenapa nih gelap begitu ya, kayak nggak kepake. Pixel kita mapping itemnya si snakes ya kan. Habis itu kita cek mapping. Oh bukan map, kita bukan map. Bentar. Bentar aku mikir-mikir dulu. Ini karena multiple array nih. Multiple array dan multiple array juga. Bukan multiple array. Array dan array kita harus cocokin. Kita harus nyocokin array. Mapping. Snakes di mapping. Oke, berarti bukan mapping snake. Iya, bener. Snakes-nya di mapping. Di mapping bukan map tapi find ya. Find, aku salah. Find di mana item. Dan ini nanti kita langsung convert aja menjadi true or false begitu. Jangan langsung begitu true or false. Kita cari item di mana item X ya, item X itu sama dengan pixel X gitu. Sama dengan pixel.x. Dan item.y sama dengan pixel.y. Begitu kawan. Kita lihat benar apa kagak. Error, reading fine. Gak apa-apa, biasa. Error itu biasa, tenang aja. Gak perlu panik. Baca. Cannot read properties of undefined reading fine. Berarti dia nggak mengetahui nih si snakes ini apa gitu. Getters game snakes. Getters-nya itu udah snakes. State snakes. Index snakes-nya adalah array. Ini save coba. Oh, tuh udah. Agak sedikit. Cuma masih belum ada tampilan ya. Snakes find item. Sumpah aku dari tadi ngelihat kamunya doang, nggak lihat codingannya gara-gara gak paham. Tapi ini aku sudah buat sebaik mungkin gitu. Nggak tahu juga ya. Iya itu. Bentar. Harusnya kan kalau nge-find, harusnya kan item X, pixel X. Pixel ini kan udah iteration, ini juga udah iteration. Find.
Fine. Aduh. Agak pegel ya. Kita apel lagi nih bentar. Kok dia nggak mau? Kenapa dia tidak mau? Snakes. Harusnya snake. Ya nggak? Nggak ya? Bukan. Udah bener dong. Snake. Snake. Apa kita coba refresh? Nggak juga. Apa? Loh, kenapa ini? Harusnya kan ini snake. Habis itu ini nge-toggle kan? Iya kan harusnya? Bentar, aku coba nyontek lagi ini. Aku sangat terlalu terbiasa untuk menyontek. Maksudnya, ini kan dalam hal yang tidak gimana-gimana banget lah ya. Collapse, Cider, Collapse. Iya, true or false doang. Collapse. Collapse-nya itu kan di sini kan? Si Collapse. Header, footer, router. Duh. Collapse di mana? Oh, itu Collapse itu properti luar ya? Aduh, bentar. Yuk, semangat berpikir keras. Yoi. Bentar. Kan dicocokin item X dengan pixel X dan item Y dengan pixel Y. Kalau misalkan udah buntu, kita bikin begini. Biarpun rada berantakan, nggak masalah. Return, kita bikin, kita lock dulu. Ini kenapa ada enter sih? Kita bikin lock dulu item dan pixel ya. Pixel. Kita gini. Coba konsol ada keluar kah? Nongol. Lohe. Lohe. Dia nggak jalan sama sekali. Menjadi sebuah pertanyaan. Plus pixel snake find item dan pixel return. Oke, berarti kita bisa dapat kesimpulan kalau ini tuh nggak jalan sama sekali. Tadi kan juga ada masalah di find ya kan, si snake sini. Kita coba deh, kita watch ya. Kita watch si ini. Salah koma. Si snake sini kita watch. Watch is not defined. Ya ilah. Kok dia mau sih? Watch effect kah? Watch is not defined. Now? Computed effect depth ref through setter value undefined. Oke. Snakes itu undefined. Paling dekat udah bikin move. Dimana kita nge-commit si set snakes. Set snakes mutation kan? Set snakes. Kita ke snakes. Getter snakes juga udah bener. Ya ampun, Anda mau tahu kenapa? Anda mau tahu kenapa? Karena ini snakes harusnya. Ya ilah, capcay goreng. Dan sekarang harusnya ada value. Value proxy, oh kan target array 3. Nah, udah tuh ya. Udah. Tapi sekarang kita masih belum mendapatkan si
si snacks ini di apa namanya, di looping ini, snacks ini nih dia masih belum kena looping. Kenapa itu? Error, what's the fact? Ya. Ini tuh banyak maunya. Kita masih belum dapat locknya ya. Gegara apa tadi? Yang mana tuh? Yang mana? Ini. Ini tuh harus dibungkus dulu. Ini kan nih. Di dalam ini kan. Objek punya value namanya pixels. Punya objek namanya pixels, berisikan pixels yang udah kita isi ini nih, array yang udah kita isi di sini. Jadi pas lagi di mutation masukinnya kan di payload nih, payload snakes gitu. Ini payload pixels. Nah, jadi payload ini adalah objek ini. Makanya kita harus mencari dari objek ini namanya adalah pixels, begitu. Ini tadi cuma langsung array aja, harusnya ada dibikin objek namanya snakes. Array-nya apa? Seperti itu. Nah, ini baru datanya udah masuk ya kan tadi. Datanya sudah masuk. Sekarang kita tinggal memikirkan sebuah cara. Si snake ini kenapa tidak mau kebaca di sini, snake? Kita klik di sini, dia pun juga nggak nongol gitu. Tapi setidaknya kalau di sini tuh dia, si pixel dia mau baca gitu. Si pixel ini mau ngebaca. Sedangkan yang ini tidak gitu. Ini aja nggak jalan nih, si find-nya ini nih nggak jalan nih. Berarti dia nggak secara ini ya, apa namanya, secara perubahan, setiap perubahan itu dia ngebaca. Gimana ya? Apa jangan? Oh. Apa jangan-jangan karena itu ada kita taruhnya di div. Kita coba taruh di template deh ya. Template. Kita v4-nya ini kita taruh di template. Kocak. Oke. Gini. Coba save. How? Gak jalan juga. Kenapa? Why? Ini doang nih. Menjadi pertanyaan. Kenapa tidak mau? Oke, karena kita ada sebuah pertanyaan gitu ya kan. Kita coba aja. Langsung cari di Mbah Google gitu. Kita cari. Class bentar, kita ya emang harusnya nggak jalan sih ya. Ini kan di frame, wait, kok isi frame doang, wait, kok isi frame doang, pixelnya nggak ada. Tidak, lohe, pantes, sampai tua tidak bakal terselesaikan. Apa karena ini divnya kita bikin close, apa self closing gitu? Coba ya, kita save, jalan nggak nih? Frame masih, bentar, pixel ini kita masih menjadi penasaran ya. Masih menjadi misteri. Ini kenapa pixel tidak mau keambil datanya si pixel? For getters. Oke, berarti problemnya bukan di situ. Problemnya bukan di situ. Ini nih, ini si pixel dan ini nggak mau ketarik nih.
Gak mau ketarik ke template. Kenapa itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Aku coba di ini dulu aku ya. Projectku yang ini tuh aku harusnya pakai yang projectku yang aku bikin sendiri tuh harusnya ada kepake untuk yang si getters. Tapi kenapa nih yang ini satu nggak mau nih? Kan is authenticated. Is authenticated if dia mau langsung di sini mau. Computed dari view. Store getters. Iya, udah bener. Computer store getters bener. Udah ada x declared but its value is never read. Oke, kita coba cari ya. Berarti view 3 setup harus ini. Harus diingetin juga lihat adalah menggunakan kata setup karena kita menggunakan metodenya yang si setup ya, view setup nih yang apa script setup, karena kalau yang versi yang lain kan ada di export gitu, dia butuh kayak di return gitu, jadi diberi sebuah function kayak array function gitu di return baru ntar bisa dibaca di template. View 3 setup computed value not used in template. Gini kali. Composition API computed value not updating. Bukan yang nggak updating doang, itu bahkan nggak ada ya datanya. Bisa kayak dia mengiranya ini nggak ada data. Why? On mounted. Oke, ref unmounted cons okay, max columns will change after resize event bounce get value wrapper computed max column computed cons max column. Udah gitu doang, abis itu langsung max column. Iya. Nah, ini kan enggak nih. Ini kan option, composition. Kita pakainya composition. Abis computed, dia naruhnya tuh di sini. Dia computed itu naruhnya untuk di sini. Gimana kalau misalkan ditaruhnya untuk kayak pengkondisian di looping gitu. Berarti pakainya composition ya, bukan setup. Coba composition API. Composition API. Bukan dong. Mana tadi? Computed. Bukan not updating. Apa ya? Apa sih? Apa sebutnya? Ini nih, ini yang salah satu yang bikin lama nih. V4 computed. V4 gitu. Composition API TypeScript with composition. V3 using composition API with script setup. Computed properties with option and composition. Oh ya, ngomong-ngomong nih, aku bikin dulu lah ya. Apa namanya gitnya. Jadi supaya nanti kali-kali aja dia mau ngefetch gitu ya kan. Bukan ngefetch sih, lebih kayak apa namanya. Snake games public ya, create. Kita copy dan ini ya, kita kesini dulu aja master. Kita remote, add new remote. Kita ke, ini harusnya ini nggak sih? Coba deh ya, kita timpa aja. All git test connection. Oke, okay, nice. Remote add new. Dah. Habis itu kita push. Sign in with your browser. Oke. Okay. Lagi pusing ya.
Sama, aku juga lagi pusing. Oh, ini. Sudah dibuka, authorize, get credential. Hah. Sabar ya, guys. Emang sebenarnya password mah aku ada di ini, password manager. Nggak kelihatan kan ya? Oke, GitHub, password. Dah, tinggal paste. Dah. Oke, udah ke push. Harusnya kita refresh sudah ada. Yap. Yele. Nice. Dah. Close dulu. Ini juga di minimize dulu aja. Apa lagi? Computer properties, how to type computer properties, ini composition computer properties V4. Can I pass parameters in computer properties? Pass parameters in computer properties. Kita coba lihat ya. Udah jadi belum, Bang? Belum. Nama GitHub-nya apa? Oh ya, aku ini aja lah ya. Apa link-nya? GitHub. Nih. Sebenarnya belum sih, masih init doang. Masih yang init doang ini. Apa project init, jadi belum yang gimana-gimana banget. Masih belum ada yang apa bentuk table-nya, belum jadi yang ini nih, belum jadi yang table-nya ini. Ini lagi sekarang lagi bingung adalah kita kan udah pakai nih apa namanya store di mana pixel dan snake ini sebenarnya udah ada data gitu loh. Udah ada data update dari si apa namanya? Data ininya. Cuma entah kenapa dia itu nggak mau apa namanya? Nggak mau watch gitu loh. Oh wait. V4 pixel. Apa jangan-jangan karena nggak dibind ya? Soalnya kan pas lagi di awal itu dia nggak ini, bisa nggak sih dibind? Nggak ya? Bind V4 apa dong? Maksudnya tuh kita kan gini nih, dia kan hitam-hitam kan tuh, kelihatan kan warnanya kayak ini kan lebih terang tuh, yang si store ini lebih terang karena dia kan kepake. Tapi si pixel ini kelihatan emang nggak kepake dan emang terlihat tidak terpakai. Kenapa? Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kalau kita inspect, dia ini frame kosong tanpa ada data di dalamnya itu. Entah kenapa jadi aku bingung si pixel ini tuh nggak mau masuk ke sini nih, nggak kepanggil. Lagi ada problem di situ sebenarnya. Aku juga bingung. Padahal biasanya ada. Aduh. Kita coba mungkin carinya adalah span full name hi. Iya, itu tahu. Coba kalau composition API bukan composition API apa ya? Apa sebutnya ya? Q3 V4 watch computed properties gitu. Computed property, anggaplah computed property watch computed, ya ilah begini doang ini computed, iya cons public, maksudnya dia kan taruhnya di sini nih, dibuka kurung ini. Gimana kalau kita mau pakainya itu dia ada di sebagai penentu untuk tag-tagnya itu gitu loh, tag-tag nggak tuh kayak bunyi lato-lato, tek-tek-tek-tek-tek-tek. Tek overflow, anggap para programmer, yo man. Aduh, ini warnanya tidak jelas. My username computed return, yes, script, import, watch, to watch. Sebenarnya aku butuhnya itu adalah di template, supaya masuk ke template gitu. Kenapa dia nggak mau ya?
smartwatch. Harusnya tuh secara otomatis ya sih. Ya kan, harusnya tuh secara otomatis itu untuk ngebaca gitu loh. V4 pixels. Why? Why? Property pixels any. Kenapa dia nggak mau? Computed store getters pixels. Gimana pixels itu memang sudah array. Ini array. Why? Apa karena ini kah? Store dispatch langsung. Aku coba lihat ya project lamaku tuh kayak gimana ininya. First initiate-nya store dispatch. Aku bikin await. Aku bikin await. Await itu karena aku ngefetching sih sebenarnya. Ya tetap app si store-nya itu belakangan sih. Harusnya nggak jadi masalah. Kenapa jadi masalah sekarang? Ini tie. Nih nih, dengan kita coba nih ya. Kita coba nih ya. Kita coba lagi kita bikin watch effect. Kita bikin watch effect. Kita bikin log to console, kita pixels nih ya. Tuh, dia nyala kan habis itu. Pixels. Nih, gini. Harusnya nongol di konsol. Tuh, nongol. Dan value targetnya kenapa ya 0? Loh, berarti dia nggak running. Oke, kita menemukan jawabannya. Karena dia tidak nge-update yang ini ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Init konteks init payload kita nggak pakai. Kan yang penting sih ini konteks nge-commit ke set pixels. Ya dong. Lagi pula kan kita nge-watch. Watch effect pixels. Tuh, computed ref. Set pixels, context. Oke, berarti si gram pixels ini juga nol ya? Waduh, kenapa ini kosong? Kosong. Inilah pentingnya untuk belajar ya. Untuk terus tuh namanya ilmu itu terus diasah. Atau nggak lupa. Ini kenapa ya? Kok bisa kosong? Watch effect nggak sih? Apa use watch? Enggak. Watch effect. Harusnya kalau misalnya kita koma ada saran. Options. Efeknya apa? Options. Ini kah? Bener. Pixels. Bukan. Kita buka Google lagi. Watch effect. Reactivity API watchers. Coba. Composition watch doang. Watch itu di view. Watch. Watch question. Oke. Gini aja coba watch dan kita mau nge-watch-nya itu si pixels. Source any gini. Coba bener nggak?
Dia nggak jalan. Watchnya tidak jalan. Tidak mau ke konsol lock. Oh no. Options watch top handle. Nah, gimana nih? Options watch top handle. Oh, return itu. Effect watch effect option. Ah. Watcher, watch source, ini watch, watch, watch effect. Watch effect nggak ada. Watch effect callback flash. Bukan. Watch effect source. Source. Oke. Source. Berarti source, source callback. Watch effect async. Ini sebuah function async. Oke. Mari kita anggap aja kalau misalkan apa yang udah di-include di sini itu dia nge-watch semua. Oke, berarti dia nge-watch si pixel semua. Kita coba. Dia hanya kepanggil sekali. Kenapa begitu? Oh, apa jangan-jangan di action kita yang salah? Aku salah. Masa shift nggak mau sih? Bentar. Kita coba nih ya. Kita coba. Lupa mulu. Soalnya aku bikin snippet sendiri tuh namanya check log ya. Check log langsung jadi console log. Sebenarnya kurang lebih begini jadinya. Cuma belakangan aja aku tahu kalau log doang itu bisa. Kita bikin pixel. Iya dong kosong. Loh kok. Loh kok. Ternyata memang dari awal kosong. Kocak. Ya ilah. Nyape-nyapein orang ya. Ternyata memang dari awal kosong. Capek-capek. Emang berarti tetap kita balik lagi. JS push first index. How can I add array elements in the beginning? Harusnya bener shift. Tapi kenapa dia gak mau ya? Harusnya yang ini pixels.shift. Oh ya ampun, unshift. Shift itu motong. Shift itu motong, remove unshift. Ya, terima gaji. Hah. Agak-agak ya. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat game kita sekarang nge-lag. Undefined reading log. Fu. Why? Undefined reading log. Apa tuh? Fu 91. Gak nyampe 91. Fu apa, coba kita lihat class. Oh, oke oke oke, we're getting somewhere, we're getting somewhere. Oke oke, berarti udah nih ya, ada watch effect. Oh udah masuk tuh value ya kan, value nya sudah masuk, ada array nya lah 4900. Tuh gimana tuh? Oke, kita mulai berarti dari awal ya. 6969. Ya bener sih. 6969, 6869, 7969. Ya bener. Bener sih. Gak salah sih. Oh, 70 kan 70. Ya bener. Matematika pun memang ya rada-rada lah ya. Oke, yang ini udah bener. Sekarang kita tinggal bikin ini ya, si snakes.
Kenapa si snakes-nya berulah? Ada apa? Cannot reading log. Gimana kalau misalkan kita langsung? Gak ya? Pixel harusnya gini kan bener, pixel log. Reading log. Console.log. Log apa? Log yang mana, Mas? Class object. Error tadi properties of undefined reading log. Undefined. Oke. Okay. Oke, okay. Undefined. Berarti mungkin si snakes ini juga kosong. Iya kah? Cuma kan dia snakes langsung bentuk begini, snakes array. Kalau misalkan kita gini. Ini bikin si snakes menjadi punya value ini x y. X y. Snakes itu dapat dari situ getters. Dan kenapa Anda error y? Property console was accessed during render but is not defined on instance. Oke, okay. Singkat cerita berarti kita nggak bisa nge-console log di sini. Terima kasih. Bentar, berarti kita begini. Yep. Dah. Anything? Wow, udah dong. Yoi. Wuh. Improvement ya kan udah nih. Ekor nih. Apa ulernya di sini nih? Ya kan? Ulernya sudah dapet, guys. Ketangkap ularnya. Wuh. Sudah ada tuh ya kan? Pixeling. Jadi nanti metodenya seperti itu, snake-nya ini. Ya udah gini dulu aja enggak apa-apa. Move ya kan, move-nya kayak gini. Udah oke. Apa kita bikin prototipe-nya dulu aja ya kan, udah jam segini juga nih kayaknya. Aku juga kayaknya pengen apa namanya nonton ya, aku pengen tuh nonton lagi. Wah gila, aku push dulu lah ya, aku push jadi kalian semua mungkin bisa lihat-lihat, bisa belajarin apa logiknya seperti apa. Kalau misalkan mau lihat apa aku nah ini nih, aku rada bingungnya bikin, kalau mau bikin tutorial adalah mau mulai dari mana gitu, kayak mulai aja dulu ya sebenarnya gitu ya kan, cuma ya begitulah ya. Nih kita udah dapet ya kan, udah dapet nih pixelnya kan, udah nih. Tapi salah sih, ini nolnya dari sini, unshift. Oh iya bener kan, karena ujung, karena ke ujung sini, ujungnya bukan dari sini tapi jadinya mirror ya, mirror karena kita unshift jadi mirror ke sini. Padahal aku pengennya tuh sebenarnya dia itu sini, mulainya tuh dari sini, startnya tuh dari sini, jadi supaya XY. Apa kita benerin dulu ya? Kita benerin dulu coba. Kita mungkin bikin gimana ya? Apa nggak usah di unshift tapi enggak aja. Duh, gimana ya? Kalau nggak di unshift maksudnya V4 itu index. Oh ya udah, berarti gini caranya. Action X-nya kan, X-nya yang salah. Berarti X-nya yang salah ini berarti di minus aja. Ini minus. Dan ini sampai ke 0. Jadi J itu mungkin apa ya? J itu lebih dari 0. Pokoknya harus lebih dari 0 dan ini adalah X. Save. GG enggak juga sih. Ini kita ada error ini.
Kenapa? Oke. Bentar. Oh. Salah. Ini bukan mulai dari sini, tapi mulainya dari ini minus satu. Minus satu. Gini. Mulainya itu dari minus satu. Kalau kalau mau sebenarnya lebih ini lagi adalah minus minus. Gini, minus minus. Karena ini kan membuat yang pertama ya kan. Eh tapi ini nanti nggak efek ke ini, itu kan cons ya. Aku nggak tahu deh bakal kena apa enggak ya. Coba kita save. X is read only itu kan bener. Jadi minus satu. Harusnya gini bener nih. Save. Kenapa dia nggak mau? Kenapa dia tidak mau? X minus 1 sampai dengan 0. Ha! Suka lucu kadang ya. Memang kadang tuh suka lucu ya kan? Aduh. Gemes banget. Ya, begitulah. Lupa tidak pakai sama dengan. Udah. Udah gini. Berarti mulainya ini dari ini. 0 itu di sini. Udah mulainya di sini. Mulai itu udah di sini. Dan karena itu init. Init itu kita mainnya kan init. Berarti bikin peta. Aku peta. Nah ini nih. Nih, kalau misalkan mau tahu ya. Yang aku maksud itu adalah apa gitu. Tentang view 3 ini membawa perubahan banyak. Karena ini nih. Ini kan option. Option kan begini nih. Jadi data itu di sini semua. Data itu di sini semua, abis itu ntar kayak, nah ini. Data itu di sini semua, abis itu computed itu di sini semua. Gak bisa di grouping. Kalau aku kan gini nih. Ini kan store. Store dan computed di sini. Ntar aku mau bikin kayak misalkan const data baru gitu. Data baru, anggaplah kan. Anggap data baru, terus abis itu ntar aku bikin data computed gitu. Kan berarti kan grouping. Ini udah grouping ada di sini. Makanya kenapa dibilangnya itu view itu tidak bagus untuk apa namanya? Programming yang wide scale gitu. Kepan yang skalanya besar. Karena itu jadinya memusingkan. Ntar kita kayak udah bikin nih, oh data yang kita pakai itu di sini tapi watchernya ada di sini ya kan. Naik turun terus. Kalau misalkan datanya apa? Programmingnya udah gede banget gitu, kompleks banget, itu akan pusing, memusingkan kita sebagai programmer gitu. Makanya dengan ada perubahan ini aku udah bilang udah nggak bisa lagi sih dinamakan view itu apa, tidak bisa untuk project besar lagi, nggak bisa. Ini udah bisa dengan ini membawa perubahan banget karena ini metodenya React gitu. Dimana kan logiknya dulu kan di atas kan semua, logikmu mau ditaruh di mana aja kan terserah kan. Abis itu baru template-nya. Habis itu template-nya ya kan. Template itu adalah return view-nya ya kan. Kalau kayak React kan return view-nya dia gitu. Kalau yang metode yang baru ya kan sekarang yang function. React yang function based bukan yang class ya kan. Kalau yang class kan function render ya kan. Biarpun tuh ditinggal. Itu sebenarnya udah tidak recommended lagi. Dan ya ini. Menurut aku makanya suka banget. Kenapa juga? Karena ini udah kurang lebih tuh emang udah punya dia semua dan perubahannya nggak terlalu banyak banget, nggak terlalu rapid banget dibandingkan dengan React gitu. Ini aja versi baru 3 gitu. Kalau kalian mau tahu ya, React itu tuh sekarang udah versi berapa nih? Belasan pokoknya. Blok tuh versi 18. Versi 18. Aku waktu awal tahun kemarin tuh kayaknya masih 17 atau 16 deh kalau nggak salah. Jadi ya begitu, cepet banget. Dan ini pun sebenarnya view ini baru keluar yang versi 3 itu tahun kemarin. Aku suka aja gitu, maksudnya kayak. Dan store-nya ini nggak pakai punya dia sendiri. View X ini punyanya dia sendiri. Jadi makanya konfigurasinya gampang banget. Konfigurasi di dianya gampang banget. Kalau misalkan si React itu pakainya kan Redux gitu. Makanya adalah apa library dari orang lain gitu, Redux. Dan itu kan maksudnya cukup menyulitkan orang juga ya kan. Dimana ya
kalau React itu ada perubahan, berarti library lain juga harus ada perubahan untuk mengikuti si aplikasi React-nya gitu. Sedangkan kalau ini emang udah dari awal tuh emang punya dia semua gitu, emang punya view-nya dia semua. Dan terlihat emang konsisten sih. Karena kalau historinya ya, kan React itu kan yang bikin adalah Facebook. Sedangkan kalau misalkan view ini yang bikin adalah mantan karyawan dari Google. Mantan karyawan Google. Jadi dia menggabungkan apa hal-hal yang baik dari Angular dan React gitu. Yang aku tahu gitu, sejarah singkatnya, dia itu pembuatnya adalah Stefan Yu. Orang Cina. Jadi jangan heran kalau misalkan tiba-tiba ketemu dokumentasi Cina gitu. Bahasa Cina semua gitu, Mandarin. Ya karena begitu, no. Ini aja kan tuh. GitHub-nya kenapa Mandarin? Ya karena memang yang buatnya dia Mandarin, orang Cina gitu. Ya pokoknya sebegitu aja, kita udah dapat nih. Aku sebenarnya pengen bikin ya, untuk startnya itu kita nanti di tengah. Startnya itu nanti di tengah. Jadi kayak aku udah mapping sebenarnya logiknya. Kita nanti tinggal bikin aja. Ini kan kayak arahnya nih, pala siapa yang menjadi kepala dan arahnya lagi kemana gitu. Arahnya lagi kemana? Kalau misalkan lagi ke kanan, ya udah nanti dia maju berarti ke kanan. Sisanya ini mengikuti movement yang sebelumnya ini. Gitu. Atau enggak sebenarnya bisa aja sih kayak kita nge-unshift yang ini. Kita buang ini, habis itu kita nge-unshift masukin arah sini ya kan. Sebenarnya ya begitu juga lebih gampang ya daripada kita update satu-satu, mending kita abis ambil data, kita buang yang iterasi kita buang yang data terakhir, kita unshift arah dia itu kemana gitu. Jadi kalau ke kanan x itu berarti nambah ya kan, x-nya itu nambah, tapi kalau dia mentok berarti kembali ke nol gitu. Logiknya aku udah nangkep ya kan, karena aku mau bikin yang supaya ulernya itu yang kalau nabrak tembok dia tembus gitu, biar kita ntar lebih survive ya kan. Dan nanti ya udah paling kayak makanannya itu akan ada ketaruh di posisi yang bukan ulernya ini. Bukan ulernya, apa bukan posisi ulernya ini. Jadi kan dia kan udah ada array-nya nih. Udah ada array-nya, XY-nya posisi di mana gitu. Ntar kita tinggal bikin random tapi nggak boleh di posisi si ulernya ini, ya kan? Nggak boleh dong. Ntar pokoknya kalau misalkan ternyata si uler ini pas move, ternyata dapat si makanan, si food-nya, berarti ntar dia nambah gitu. Langsung pas dia makan palanya ke sana, kita nggak motong ekor berarti ya, nggak motong ekor berarti langsung lanjut maju. Logiknya tuh sebenarnya udah dapat semua, cuma tinggal kita eksekusinya aja gitu. Problem solving. Jadi yang aku pengen highlights di sini adalah sebenarnya gimana sih sebenarnya problem solving kalau misalkan ngoding itu gitu loh. Karena programming adalah ya problem solving, beginilah. Jadi kalian bisa lihat secara live gimana problem solving yang aku lakukan. Dan sebenarnya kayak dari sekian lama ini aku ngoding tuh udah kayak aku mendapatkan metode berapa banyak sih gitu. Kayak gini ya kan, kalau misalkan emang kita membutuhkan dia itu adalah sebuah string base gitu, aku lebih suka kita itu pakai dia menjadi kayak gini. Kita stringnya itu kita taruh di mana, jadi supaya kalau misalkan nih ini meminimalisir typo ya, bener-bener meminimalisir typo. Jadi kayak kita gini kan udah nggak mungkin typo dong, karena datanya dari dia gitu, dari sini yang ngontrol itu di dia. Ya kan si gettersnya ini nih, export cons pixel, pixelnya ini ke sini. Jadi kalau emang mau ada perubahan di sini, kita tinggal update yang ininya aja gitu. Ntar dia kan semua ngikut. Ya itu lama-lama itu misalnya udah tergantung berapa lamanya aja kita untuk penggunaan bahasa. Ya bukan penggunaan bahasa sih sebenarnya. Aku lebih meng-highlight tuh emang bukan penggunaan bahasa. Jadi emang ya apa? Approachment kita dalam ngoding gitu. Approachment dalam ngoding ya. Jadi aku mau kepindah bahasa manapun, ntar gaya aku akan kurang lebih kayak begini sebenarnya. Jadi sebisa mungkin aku tuh meminimalisir typo aku. Jadi ini kalau misalkan nih, kan lihat nih, puyeng juga, iya memang. Tapi kalau misalkan udah sering, nggak puyeng sih sebenarnya. Justru ini sangat membantu gitu. Karena kan namanya itu adalah gunanya kode editor. Kode editor kita ngehover ini games, kita langsung tahu ini games gitu. Kita langsung tahu, oh ini apa sih? Ini games. Dan kita kalau kontrol, pencet CTRL, dan pencet ini, langsung ke source ya. Langsung kita tahu, oh ini apa? Gitu. Itu ngambilnya dari mana? Gitu ya kan? Tuh, begini. Memang mungkin kalau misalkan, apa, ngelihatnya awal puyeng, tapi kalau misalkan emang udah dibiasakan untuk, gimana ya? Untuk memulai kebiasaan baru itu emang susah, cuma kalau emang ini udah kebiasa, ini akan membantu kalian banget.
aku janji, aku yakin banget ini akan membantu kalian banget. Aku tuh emang awal tuh kayak ngerasa kayak agak nyebelin juga sih sebenarnya gaya ngoding kayak gini. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, ya emang mengurangi, meminimalisir typo gitu. Ya emang membantu banget. Kalau misalkan mau lihat ya, apa yang lebih pusing lagi nih aku kasih lihat nih. Ini adalah cara aku dalam membuat kemarin nih. Sebenarnya aku ada nge-live Laravel. Nih, kalau mau lebih pusing lagi ini nih. Tuh. Mahasiswa atribut. No, kayak gini. Ini lagi loading ya, lagi loading. IntelliPencil lagi loading, lagi baca dokumennya dulu. Jadi kalau kemarin nih aku lagi latihan ya kan tuh, kayak gini. Jadi dibikin semua namingnya itu ada di kelas-kelasnya gitu. Kayak ini dosen tuh, atribut guard dosen, atribut table dosen, namanya kan, nicknya nick, name, email, password. Jadi supaya nanti pas lagi kayak bukan seeder apa ya? Apa sih aku taruh di mana sih? EPE controller bukan mahasiswa controller. Udah ada belum ya? Self API message tuh. Sebisa mungkin aku tuh kayak gitu. Apapun yang berbasisnya string, aku akan bikin const saja. Aku akan bikin const. Tapi jujur ini sangat membantu, ini sangat membantu. Ini supaya nggak typo. Ini buat kalian tuh buat supaya nggak typo. Jadi kalian kayak aku ada sih sebenarnya project yang ini belum jadi banget sih. Jadi kayak kalau misalkan manggil data nih dari dari member ya kan nih si member. Jadi tinggal gini. Dollar member, kalian tahu enggak sih kalau objek itu bisa menjadi string gitu. Kayak gini, misalkan member nick. Kalian tahu enggak bisa gini. Jadi tuh ini shorthand-nya ya ini. Ini kan objek, manggil sebuah objek. Objek itu bisa kita jadiin string begini. Dan karena bisa menjadi sebuah string, kita bikin aja ya udah. Mahasiswa atribut name. Udah, gak bakal typo. Kalian kalau ternyata nih, ah, gak enak ah. Kita mau rubah, rubah aja gitu. Semuanya seragam berubah. Semuanya langsung seragam berubah. Itu udah jam terbang sih, itu jam terbang sih. Cuma aku ngasih tahu aja. Itu gaya aku. Ntar aku coba deh ya, kapan-kapan aku belajar Python ya. Aku belajar Python karena aku sebenarnya udah ini deh. Aku kalau nggak salah udah apa namanya? Udah nge apa? Aku bookmark gitu. Apa namanya? Oh bukan di user aku yang ini, salah. Di userku yang RL. Bentar aku lihat dulu coba nih. Ntar nih, spoiler dikit aja, aku akan bukanya di sini nih, bentar. Mana ya? Random enggak sih? Bukan programming, di programming coba. React, Flutter, GitLab, Medium. Kan. Oh, di mana aku taruhnya? Random kah? Kan watch kan. Apa ya? Git, Laravel, kan reminder maybe. How to bukan. Duh, aku taruh mana ya? Loh, mendadak hilang. Lohe. Aku ada tuh bentar. Apa di ini PC tek mulukan. Programming bukan. Medium. React. Flutter. Wah, apa ini ya? Aku enggak simpen. Masa kamu gak simpen sih? Apa di work? Bukan. Reminder bukan? Apa ya? Udah lupa. Ntar deh, aku coba ya. Semoga masih ada nih. Learn Python, tutorial Python. Sekalian deh ya.
Tani kode bukan, home panduan tutorial Python, dokumentasi Python. Aduh, Python tutorial. Aku nggak tahu lah ya. Kamu paham coding kayak gini atau tidak atau gimana? Aku sebenarnya nonton sih, awalnya nonton dari YouTube-nya Padika. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan ya dulu, kebutuhan untuk skripsi. Aku nonton dulu apa YouTube-nya Pasandika gitu. Jadi sebenarnya yang aku ambil ini adalah, kok aku tidak sign in? Ya udahlah, apa-apa lah ya, bagus. Oh, karena ini kan incognito. Apa namanya? WP Unpas. Tuh, udah ada tuh. WPU Unpas. Dari sini. Jujur, aku tuh halo, pengen banget. Aku pengen banget tuh untuk bikin channel untuk tutorial kayak gini, cuma aku ya begitulah ya, kurang gitu. Aku merasa benar-benar masih kurang banget, cuma masalahnya bukannya apa ya? Saat ini Pak Sandika ini do itu dosen. Memang dosen udah bisa ngajar, terbiasa dengan mengajar. Aku kan bukan, aku adalah pekerja. Aku adalah user gitu loh. Pengguna, aku bingung. Jadi untuk ngejelasin, kalau misalkan kalian mau nanya, aku bisa jawab. Cuma mungkin aku juga kurang tahu, misalkan untuk ngekonstruknya itu buat bahasanya mudah dimengerti, untuk kalian bisa tonton ulang-ulang terus, dan untuk berbagai tingkatan level programming skill kalian, aku tuh masih mikir gitu, aku masih bingung gitu. Masih agak struggle di situ sebenarnya. Pengen banget untuk bikin tutorial gitu. Cuma sebenarnya kalau misalkan ini udah bagus banget sih. Maksudnya aku pengen banget ini bener-bener, kalau misalkan dibilang arahanku adalah Pak Sandika ini. Apa bener-bener aku tuh suka banget cara dia ngebawanya gitu. Maksudnya emang bener-bener dari ground up dulu, bener-bener dari yang nol. Emang mungkin kalian ngerasa kayak kurang enak gitu, apa kalau misalkan kayak dari yang paling basic dulu, dari yang paling basic, habis itu ternyata dikasih tahu lagi, oh ada yang lebih advance lagi, udah kayak gini ada yang lebih advance lagi, habis kayak gini ada yang lebih advance lagi. Aku kan masalahnya kan programmer ya, bukan pengajar. Aku adalah programmer, aku jadi langsung udah hafalin yang advance-nya aja gitu. Aku langsung hafalin yang advance-nya aja, jadi bikin kayak nge-scripting untuk itu tuh agak pusing. Jadi kayak, karena aku udah terbiasa untuk langsung, oh yang undang ini yang paling paling ultimate, yang paling ultimate adalah ini, harusnya ditunggu dulu gitu, harusnya tunggu dulu keluarinnya. Cuma ya gitulah ya. Masalahnya aku ada sih dari nonton, aku cuma nontonnya sih sampai yang dulu banget sih, yang kayak dia tuh bikin apa ya, ini yang ini aku udah nggak nonton nih, HTML5 udah nggak nonton. Yang kayak tahun 2022 kayaknya aku udah nggak nonton deh. Ini belajar Node-nya aku waktu itu nonton. Node.js tuh dia waktu itu ini pakainya masih Express. Dia pakainya Express karena emang basicnya itu dari PHP. PHP kan ya front end dan back end gitu. Jadi emang karena Express itu kan back end. Aku setauku Node itu yang salah satu apa satu-satunya back end itu Express doang deh kalau nggak salah. Express doang yang satu-satunya back end. Dan Express itu bisa ditanam untuk punya front end gitu, dan front endnya mengikuti seperti Laravel gitu. Jadi kayak HTML, abis itu ntar kayak pakai ada kurungnya gitu untuk keluarin value dari database yang udah di fetching gitu. Jadi bener-bener sama lah, kurang lebih itu sama kayak ini Laravel. Dan kayak aku ngeliat apa tutorial Laravelnya itu tuh kalau nggak salah kayak masih ada yang kurang, aku masih kayak bisa ada yang nambahin, karena aku kayak kebutuhan aku kan sebagai programmer adalah kayak yang udah cukup advance gitu. Jadi karena ini cukup basic, jadi kayak kalau mau belajar, mungkin akan saranin kalian untuk ikutin ini. Mungkin emang kalian ngelihatnya ini lama, tapi kalau misalkan kalian punya waktu, tolonglah. Menurutku nonton ini aja. Jadi karena emang detail banget. Aku suka banget. Aku benar-benar nggak aku skip sama sekali. Aku tuh kalau nonton tuh waktu itu waktu zamannya kuliah ya. Aku nonton tuh nggak aku skip sama sekali. Benar-benar ikutin, dengerin, benar-benar aku pahamin. Kayak ya makanya jadinya kayak sekarang gini gitu. Ya udah cepet lah. Makanya aku udah nggak suka yang namanya ngafalin codingan, yang penting tahu caranya dan problem solvingnya itu kayak gimana. Itu sih. Kalau misalkan kayak yang udah nanti kayak, jadi aku mungkin akan kalau mau bikin tutorial lebih ke yang advance gitu, maksudnya kayak Laravel, gimana caranya bikin autentikasi menggunakan Sanctum gitu, yang menggunakan Sanctum yang apa?
menggunakan Sanctum itu maksudnya kayak memberikan API key ya, memberikan API key di mana ini bisa menjadi dua user, karena aku udah pakai itu, aku udah pernah bikin, dan bisa juga kayak karena ini dia nggak ada Pak Sandika ini nggak ada, dan aku lihat-lihat tuh masih dikit yang emang bikin kayak gitu, apalagi multi user gitu yang penjelasannya cukup mendetail tuh nggak ada. Aku pengen banget sih pengen ngasih tahu kayak ini tuh akan larinya kemana gitu. Jadi ya itu masih angan-angan. Nggak tahu nih, aku masih bingung. Kemarin tuh aku ada belajar Python, bukan tutorial Python. Tutorial Python aku juga maksudnya kalau misalkan Node kan Vue.js tinggal installnya gampang. Kalau Python rada susah gitu. Aku belum install kalau nggak salah di sini nih. Python tuh instalasinya belum untuk kayak SDK DLL-nya. Ya, ntar lah ya, aku coba-coba lagi sendiri, mungkin aku cari lagi. Terima kasih semuanya yang udah mampir, yang udah nonton, yang udah like juga. Ini handphone aja lah. Apa? Kita presensi ya, jangan bukan absen. Ini juga udah delete aja lah. Tadi lagi ini dong, lagi boker ya kan, lagi boker malah apa mati listrik, kayak ya ampun, kayak lagi boker ya udah merenung gitu, lagi nonton YouTube dulu di apa di WC, kayak blem, ya ilah pakai mati listrik, kayak bentar lagi nge-live dia pakai mati listrik, terus bingung ini nyala nggak ya. Ternyata untung bener-bener pas dong, kayak 55 gitu di apa 755 nyala listriknya. Ya bagus lah ya. Ya pokoknya begitu aja lah ya. Terima kasih sudah nonton. Thank you Cutie, thank you Keira, thank you Ari, thank you Risan, thank you Lin, Apriliano, dan tadi ada Yuzumi ya. Ada Yuzumi mampir, ada siapa lagi? Udah itu aja ya. Bisa-bisanya. Iya, aneh. Tiba-tiba jeblok mati. Kayak ya enggak nge-live deh. Udah pesimis tuh, udah pesimis banget. Ternyata apa nyala ya di menit-menit terakhir ya, udah nyalain. Untung udah siap semua ya kan, udah tadi kayak nyala-nyalain, makanya tadi enggak telat-telat banget ya kan, kayak paling 1 menit 2 menit ya kan. Ya begitulah, thank you udah mampir, thank you udah like. Udah malam juga, besok masih weekdays, yang kerja ya kerja, kuliah ya kuliah, sekolah ya sekolah. Jangan begadang, istirahat yang cukup, dan kalau misalkan emang ternyata pengen begadang, jangan lupa isi perut juga, karena kalau begadang harus isi perut juga, ntar udah istirahat kurang, makan kurang, ya yang penting makan dan istirahat yang cukup. Itu aja dari aku, selamat beristirahat, Otsu, bye-bye. Thank you.